lives through managing resources sustainably. We do this through our social and environmental projects and activities to do good for the climate and do good for the customers. So April is a pulp and paper company with its own forestry operations. It is based in the province of Riau in Sumatra in Indonesia. Growing up, I always wanted to create an impact to the community where I am and essentially the country where I grew up and live in. My role in this process has been to bring in the different stakeholders and making sure that SDG is a focal point across this process. And SDG is about inclusivity, no one's left behind. And these stakeholders includes local government leaders, community leaders, academicians, business leaders, and a UN body like UNDP Indonesia itself. The idea is to encourage this collaborations and making sure that we all move forward to a same goal. And SDG creates that framework to make sure that you are achieving the global agenda. And most importantly, putting a private sector like April as part of the solutions to address the world's most challenging development issues. Some of the SDGs are intrinsically aligned with our business, such as 12, 13, and 15. But we wanted to do more. We want to broaden the conversation from environmental protection up to sustainable development. The outcome of this process is really to provide us the strategic guidance for the best possible sustainable development outcomes for environment, community, and economy. Restorasi Ecosystem Riau is an example of restorations and conservations integrated under the sustainable forest management, which is also looking at the protection-production integrated landscape model. Area involves protection, restorations, and management of 150,000 hectares vital peatland landscape. So the work we've done is to identify the goals that are aligned with the actual core activities of our business operations. And these are goal 12 of responsible consumption and production, goal 13 climate change, and goal 15 life on land. As a private sector, we also feel the responsibility to not only address the issues that are core to our operations, but also those that impact the locations and areas where we operate in. So therefore, we decided to also focus on these three other goals that have the opportunity to become catalytic. These are goals 3, which is health, goals 4, quality education, and goal 17 on partnership of the goal. We also wanted to measure some of the work that we've done historically, looking how has it contributed to the other goals like poverty, clean health and sanitations, and so on and so forth. There are 6 other goals that we'd like to measure our past contribution activities to. The goal of this project is to create this holistic assessment of how April can align its future activities, not only on the environment sector, but also broadening it to the social aspects of it. And that's why we have educations and health being part of the goals that are important for April as a business. With the launch of the SDG in late 2015, it has now provided a framework for us as a company, the targets and indicators related to the SDGs will be used as the basis for us to measure the impact of our activities. In that way, we can assess over time how April has contributed to the community to achieve the SDG goals by 2030.
sahabat pembangunan, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Kami tahu saat ini kita semua masih menghadapi pandemi corona yang kita tidak tahu kapan berlalunya, tapi kita tetap mau menjalankan kehidupan kita sebaik mungkin dan juga tidak melupakan tujuan pembangunan berkelanjutan di tanah air. Tidak bisa kita pungkiri memang pandemi COVID-19 ini melemahkan sejumlah aspek tatanan sosial, tidak terkecuali juga kehidupan sosial kita. Namun di balik disrupsi ini selalu ada hikmahnya ya. Justru peran Sustainable Development Goals atau SDG ini semakin terlihat, semakin nyata urgensinya. Dengan menjalankan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, fallout dari pandemi corona ini bisa kita kelola dengan secara lebih baik. Sehingga di sini kata kuncinya adalah kerjasama semua pihak, semua stakeholders, kerjasama yang kuat. Tidak saja pemerintah, tapi juga tentu kita melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat, yaitu kita semua secara umum. Nah, pertanyaan besarnya di sini yang mau kita jawab adalah bagaimana aksi kolektif sektor swasta ini dapat memperkuat pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG di era new normal. Selamat datang di IBCSD Web Series. Ini adalah seri yang pertama di mana kita akan membahas pilar sosial. Tema yang kami angkat di sini adalah No One Left Behind, Private Sector and Government Synergy for Social Welfare. Dan kembali, web series ini dipandu oleh saya, Alin Wiratmaja dari CNBC Indonesia. Dan saya akan berikan paparan singkat garis besarnya agenda kita hari ini apa saja. Pastikan Anda mengikutinya sampai selesai ya. Terima kasih sudah registrasi menyaksikan acara ini bersama-sama kami membahas poin penting dalam pembangunan bangsa kita. Acara ini akan dibuka dengan opening remarks dari Bapak Sihol Aritonang selaku Chairman dari IBCSD, dan juga kita akan dengarkan bersama nanti keynote speech dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari Batubara, dan juga akan ada paparan dari 4 panelis, saya akan perkenalkan nanti, yang akan direspons oleh 2 penanggap yang juga sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Acara ini kami siarkan secara langsung, tentu saja bisa Anda ikuti melalui platform Zoom bagi Anda yang sudah melakukan registrasi untuk e-certificate, materi, press release, semuanya nanti akan dikirimkan panitia ke email Anda yang digunakan untuk registrasi. Dan Anda juga bisa menyaksikan web series ini secara live streaming melalui akun YouTube kami di IBCSD Live. Nah, saya informasikan juga bahwa web series ini, kita ketahui ini namanya juga serial ya. Jadi ini adalah seri yang pertama, pilar sosial. Nanti akan ada 2 webinar lagi untuk yang kedua dan yang ketiga, yaitu pada tanggal 30 Juli, catat nih ya tanggalnya, dan juga 13 Agustus 2020 mendatang, yang mana kita akan membahas pilar ekonomi dan juga pilar lingkungan, lengkap sekali ya. Dan bagi Anda, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para sahabat pembangunan yang punya pertanyaan, silakan bisa ajukan pertanyaan Anda melalui kolom chat di platform Zoom, atau juga bisa di kolom komen YouTube. Nanti panitia akan men-screening, akan dilihat pertanyaan yang masuk, nanti akan kita bahas bersama di sesi Q&A di penghujung acara. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa secara langsung dan juga mempersilahkan Bapak Sihol Aritonang selaku Chairman IBCSD untuk memberikan opening remarks-nya. Halo, selamat pagi Pak Sihol. Oke, kita akan coba buka suara Pak Sihol Aritonang. Kita mau dengarkan nih opening remarks dari Pak Sihol. Seperti apa sudah kita nanti-nantikan. Kalau pada webinar sebelumnya ada satu message yang kuat sekali yang diberikan untuk kita semua, yaitu build back better. Kita tidak hanya ingin kembali ke masa pra-corona, kita justru ingin lebih baik lagi. Ini adalah momentum yang tepat sekali bahwa semakin terasa urgency dan signifikansi dari Sustainable Development Goal, SDG ini, bagaimana kita bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, sehingga ini dampaknya bisa kita rasakan semua bersama. Kembali saya sapa Pak Sihol. Ya. Selamat pagi Mbak Alin. Selamat pagi Pak Sihol, senang sekali kembali bertemu dengan Pak Sihol. Langsung saja Pak, opening remarks-nya sudah kami nantikan. Silakan Pak Sihol. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Juliari Batubara, Menteri Sosial Republik Indonesia,
mewakili Indonesia Business Council for Sustainable Development atau IBCSD, saya mengucapkan terima kasih Pak sudah berkenan hadir dan mendukung komitmen IBCSD dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keseimbangan ekologi, dan kemajuan sosial. Para panelis kita hadir juga Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Ibu Winnie, rekan saya, staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang juga mendapat mandat sebagai Kepala Sekretariat Nasional SDGs. Selamat datang Ibu, senang sekali bisa kembali bertemu dengan Ibu dalam kesempatan kali ini. Pak Ageng Herianto, Assistant FAO Representative for Program, terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman dari sektor swasta juga hadir, saya ingin menyapa Bapak Rizwan Nazaruddin, Vice President Consumer Funding dari Bank BNI. Demikian juga Pak Glenn Pardede, President Director dari PT East West Seed Indonesia, Panamera. Keduanya ini adalah dari anggota IBCSD. Saya ingin juga menyapa para penanggap yang berkenan ikut dalam acara hari ini, Prof. Bambang Sergi Laksmono, Pak Cecep Saiful Milah, petani muda yang tinggal di kaki Gunung Kawah Putih, Garut Timur, terima kasih sudah bergabung. Rekan-rekan media yang telah setia hadir bergabung dalam webinar IBCSD, juga para partisipan dari kalangan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademia, sektor bisnis, dan tidak lupa juga dari generasi muda milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, sahabat pembangunan yang saya hormati, webinar ini merupakan rangkaian dari SDGs Webinar Series yang diselenggarakan oleh IBCSD dan hari ini judul kita adalah No One Left Behind, Private Sector and Government Synergy for Social Welfare. Dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya melihat per hari ini yang telah hadir peserta itu 150 lebih peserta ya, untuk webinar kita kali ini. Bapak, Ibu, sahabat pembangunan yang saya hormati, sejak tahun 2015 dunia memiliki agenda bersama yaitu pencapaian SDGs pada tahun 2030. Ya. Dan di Indonesia, agenda ini diadopsi ke dalam konteks nasional dan regional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017. Moto SDGs adalah Leave No One Behind. Ya. Memastikan bahwa tujuan global dapat tercapai apabila semua pihak terlibat termasuk sektor swasta berkontribusi bersama mencapai tujuan SDGs. Dan hal ini juga yang membedakan Sustainable Development Goals dari Millennium Development Goals yang mendahulunya, yaitu bahwa semua aktor terlibat termasuk juga pihak swasta, sektor swasta ya. Tetapi juga dalam hal jangkauan ini juga harus menjangkau semua pihak ya. Dan tema hari ini berbicara tentang bagaimana sektor swasta bisa berkolaborasi dengan sesama sektor swasta, dengan pemerintah juga, untuk menjangkau sebanyak mungkin pihak agar bersama-sama dapat ikut ambil bagian dalam pencapaian SDGs. IBCSD tentu saja sebagai asosiasi perusahaan yang berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan, terus ikut mendukung pencapaian SDGs. Saat ini IBCSD beranggotakan 40 perusahaan dari berbagai sektor dan terus bertambah jumlah anggotanya, ikut terus menyuarakan pembangunan berkelanjutan di sektor bisnis, mendorong integrasi SDGs ke dalam operasi perusahaan, dan mendorong kepemimpinan aksi kolektif sektor bisnis dalam rangka mencapai SDGs secara global. Bapak, Ibu, sahabat pembangunan sekalian, akhir tahun lalu, IBCSD meluncurkan buku yang berjudul Private Sector Contribution to Achieve SDGs in Indonesia. Menampilkan best practices dari sektor swasta dalam pencapaian ke-17 target SDGs. Ya. Nah, khusus untuk tema hari ini, No One Left Behind, saya ingin mengangkat beberapa contoh bagaimana anggota atau members dari IBCSD itu melakukan karya nyata ya, yang mencerminkan motto No One Left Behind. Ya. Salah satu anggota IBCSD dari Bank BNI hadir hari ini itu menjalankan program Ayo Menabung dengan Sampah. Ya. Nah, program ini intinya adalah memberdayakan para pemulung
ya, bekerja sama dengan bank sampah untuk ambil bagian dalam mengatasi kemiskinan dan juga sekaligus mengatasi permasalahan limbah plastik. Nah, ini kan berdampak pada goal nomor satu, no poverty atau tanpa kemiskinan. Ya. Anggota IBC yang lain adalah PT Indofood. Ya, mereka menciptakan produk-produk makanan sehat di Indonesia. Ya, dan ini relevan juga dengan tidak hanya dengan no poverty, tapi juga goal nomor dua, no hunger atau tanpa kelaparan. Pagi ini juga hadir bersama kita Pak Glenn dari Ewindo, ya, yang juga memberikan pemberdayaan kepada petani, mendukung sukses petani dalam meningkatkan hasil produksi dan penjualan hasil produksi mereka. Ini juga berhubungan dengan SDGs nomor 2, ya, no hunger atau tanpa kelaparan. Anggota IBCSD yang lain adalah April Group sendiri, ya, ini menjalankan program Fire Free Village, ya, desa bebas api, di mana pada intinya adalah mendukung masyarakat untuk ambil bagian dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, ya, mendukung dengan cara memberdayakan. Ya. Satu lagi program yang dijalankan oleh April Group adalah School Improvement Program atau perbaikan kualitas pendidikan sekolah, gitu ya, karena ya permasalahan pendidikan itu banyak dimensinya, ya, dan severity atau tingkat permasalahan itu juga lebih tinggi kalau di daerah pedesaan, dan untuk itu April menjalankan program School Improvement Program ini. Anggota IBCSD lainnya, L'Oreal Indonesia, mengembangkan 11 pusat pelatihan make-up atau salon yang tersebar di beberapa daerah yang mendukung peningkatan pendapatan kelompok perempuan. Ini tentu saja berdampak pada pencapaian goal 5, gender equality atau kesetaraan gender. Nah, ini beberapa contoh saja bagaimana pihak swasta atau sektor swasta bisa ambil bagian dalam mencapai SDGs sekaligus juga mencerminkan semangat no one left behind. Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, IBCSD akan terus berkolaborasi dan memohon arahan pemerintah termasuk Kementerian Sosial dan Bappenas agar bisa terus berperan aktif dalam memajukan agenda global dan mendorong pemerataan sosial. Dalam kesempatan ini kami sangat mengapresiasi kepada Kementerian Sosial dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, ya, di tengah segala macam tantangan yang kita semua hadapi. Ya, kita sangat mengapresiasi program penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak hingga perluasan penerima manfaat produk bantuan bahan pokok, penambahan jumlah bantuan bahan pokok dan peningkatan kualitas program Keluarga Harapan, juga mendorong pelaksanaan program pemberdayaan sosial 2020 yang fokus pada pemberdayaan keluarga miskin atau prasejahtera dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan yang juga harus dilakukan secara sinergi dengan kementerian atau lembaga lainnya. Upaya-upaya tersebut mendorong efektivitas dan efisiensi untuk mengurangi angka kemiskinan. Dan program-program yang dijalankan oleh Kementerian Sosial ini juga menginspirasi para pelaku di sektor bisnis, para pelaku di sektor swasta, ya, untuk semakin giat menjalankan program yang tidak saja mengadres atau menanggulangi permasalahan bisnisnya, tapi sekaligus juga menanggulangi persoalan sosial di sekitarnya. Bapak, Ibu, sahabat pembangunan yang saya hormati, kita bicara tentang no one left behind. Ya, saya teringat pada tahun 2016 waktu Deputi Sekretari Jenderal PBB Jan Eliasson, ya, mengantarkan SDGs. Salah satu komentar beliau tentang no one left behind adalah bahwa ini adalah persoalan etika pembangunan. Ya. Pembangunan sektor ekonomi di sektor bisnis itu bisa dijalankan, ya, tapi tetap harus berpegang kepada etika no one left behind. Apa dampaknya buat sektor bisnis? Ya, ada beberapa yang saya bisa tangkap di sini. Pertama, kita harus tinggalkan pemikiran yang bersifat silo, yang terkotak-kotak. Ya. Tindakan bisnis itu harus terintegrasi. Dan itu sebabnya IBCSD mendorong aksi kolektif para
perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota IBCSD. Ya. Yang kedua, kita juga harus mampu dan siap untuk berpikir secara komprehensif, secara holistik. Ya. Karena persoalan pembangunan itu dimensinya banyak sekali. Ya. Dan tentu saja kita percaya bahwa sektor bisnis yang memang sudah terbiasa menghadapi masalah yang kompleks, ya, itu punya kontribusi, punya potensi berkontribusi besar dalam mengurai dan ambil bagian dalam penyelesaian persoalan pembangunan di tempat di mana kita masing-masing berada. Ya. No one left behind juga berarti bahwa setiap aktor, setiap negara, setiap elemen di dalam negara itu harus bisa menciptakan sinergi. Nah, kalau untuk sektor swasta, ya, bentuk sinergi yang kita lakukan adalah masing-masing dari anggota IBCSD atau perusahaan lain yang belum menjadi anggota IBCSD, kita persilakan, kita anjurkan untuk menemukan sendiri bentuk sektor atau dimensi pembangunan mana yang akan mereka adopsi atau akan mereka menjadikan sasaran, ya, lalu melakukannya dengan serius. Ya. Keeping in mind bahwa semua orang tidak boleh ada yang tertinggal, ya, dan bahwa sebagai aktor pembangunan, kita harus melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang ingin kita dukung itu. Ya. Apakah itu nanti, kalau semua kita masing-masing melakukan di tempat kita masing-masing dengan kualitas yang bagus, maka itu adalah bukti bahwa aksi kolektif itu bisa memberikan dampak yang maksimum. Nah, dalam konteks diskusi ini, kita harus akui juga bahwa pencapaian SDGs itu tidaklah mudah. Ya. Dan itu juga yang menjadi background kenapa kata-katanya adalah no one left behind. Artinya apa? Semua pihak harus ikut ambil bagian dan semua pihak harus ikut mendapatkan manfaat dari tercapainya SDGs. Akhir kata, terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini. Para panelis juga dari FAO, ya. Terima kasih untuk sumbangan pemikiran untuk hari ini. Kepada Bapak Menteri, terima kasih atas waktu dan tempat. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Antonang, selaku Chairman dari IBCSD. Jelas sekali tadi message yang Bapak sampaikan bahwa semangat no one left behind ini di sini artinya semua pihak mengambil bagian. Di sisi lain semua pihak juga bisa merasakan manfaatnya dan dari sektor bisnis sudah memberikan kontribusi melalui aksi nyata yang tadi sudah sempat disebutkan juga oleh Pak Sihol Aritonang. Kita akan dengarkan lebih jelasnya lagi seperti apa di paparan panelis yang hadir di web series hari ini. Dan tadi juga Pak Sihol meminta arahan dari pemerintah seperti apa. Nah, sudah bergabung juga bersama kita dalam webinar ini Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari Batubara. Pak Juliari Batubara, kami mohon untuk menyampaikan keynote speech yang sudah kami nanti-nantikan, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Chairman Indonesia Business Council for Sustainable Development, Bapak Sihol Aritonang, para pembicara, Ibu Amalia Widyasanti, Bapak Nas, Bapak Dr. Ageng Haryanto dari FAO, Prof. Bambang Syedgi Lasmono dari Universitas Indonesia, dan Bapak Glenn Pardede dari PT East West Seed Indonesia, serta para undangan dari unsur kementerian lembaga maupun dari sektor swasta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih dalam keadaan sehat dan produktif dalam melakukan berbagai kegiatan di tengah pandemi COVID-19. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Saya menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya webinar ini yang secara khusus menggarisbawahi peran sektor swasta bersama-sama pemerintah bersinergi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini disebabkan karena dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia, sektor swasta memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan pemerintah. Menyadari hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial berkomitmen mendukung perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan
untuk membantu pemerintah dalam merealisasikan TPB di Indonesia. Sejalan dengan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada berbagai pihak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran serta tersebut diperlukan karena tidak semua masalah dan kebutuhan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS dapat dipenuhi oleh satu sektor saja, termasuk Kemensos, yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Kemitraan pemerintah dan dunia usaha ditujukan untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat dengan melibatkan berbagai sektor. Hal ini digunakan untuk mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penduduk dengan dunia usaha agar pelaksanaan program dapat lebih baik kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 40 mengamanatkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan oleh badan usaha sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bahkan dapat kita katakan bahwa tanggung jawab badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari investasi sosial badan usaha tersebut. Sementara itu, dengan diterbitkannya juga Permensos Nomor 6 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ketentuan tersebut mengatur tata cara badan usaha untuk melaksanakan praktek CSR bidang kesejahteraan sosial yang bertumpu kepada 7 masalah kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama, yaitu kemiskinan, keterpencilan, kebencanaan, disabilitas, ketunaan, dan penyimpangan perilaku, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah saat ini telah menjadi aktor penting dalam mempromosikan agenda Corporate Social Responsibility atau CSR. Bahkan pemerintah di seluruh dunia telah menjadi semakin proaktif dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk mengatur CSR. Sebab pemerintah melihat CSR sebagai subjek dengan sangat relevan untuk kebijakan publik, karena kemampuannya untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta mendorong investasi asing. Peran serta pemerintah dalam kebijakan CSR menjadi sangat penting untuk menjamin keterlibatan sektor swasta dalam proses pembangunan yang berkesinambungan. Terdapat 5 alasan mengapa pemerintah harus berperan dalam kebijakan CSR. Yang pertama, pemerintah tertarik akan CSR karena dapat membantu memenuhi tujuan kebijakan atas dasar sukarela dari perusahaan tersebut. Motivasi ini tidak hanya pada tujuan kebijakan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. CSR berkaitan dengan mendistribusikan sumber daya perusahaan untuk tujuan umum atau non-bisnis. Kedua, dengan adanya kebijakan CSR ini, biaya politik yang relatif mulai berkurang oleh kelompok kepentingan khusus. Dan yang ketiga, pemerintah berusaha untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mendefinisikan konsep dan mendorong praktik perusahaan dengan inisiatif tidak mengikat. Keempat, pendekatan kebijakan CSR memperkuat pemerintah untuk melakukan regulasi, hierarki, dan koregulasi. Kelima, CSR berkaitan dengan pengelolaan hubungan bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan, dengan konsep yang jelas, membentuk ulang tidak hanya rutinitas manajemen, tetapi juga hubungan antar bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, CSR mengarah ke pergeseran keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Berkaitan dengan tersebut, pemerintah memegang teguh prinsip dasar dalam CSR kesejahteraan sosial, antara lain yang pertama, mutualitas. Pelaksanaan CSR dan kesejahteraan sosial didasarkan pada saling menguntungkan antar 3 pihak, yaitu dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah. Sensitivitas, yakni kepekaan dunia usaha terhadap permasalahan yang dialami oleh para PPKS, sehingga bersikap responsif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Keberpihakan, yaitu bahwa CSR kesejahteraan sosial dilaksanakan secara proaktif untuk mengadvokasi kepentingan dan kebutuhan orang-orang yang dibantu, baik individu, kelompok, keluarga, atau masyarakat, atau para PPKS dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Inisiatif, yakni bahwa CSR kesejahteraan sosial dilakukan atas dasar prakarsa dunia usaha itu sendiri, bukan atas dasar pemaksaan oleh pihak tertentu.
kemitraan, yaitu bahwa CSR kesejahteraan sosial dilaksanakan atas dasar kerjasama yang baik atau kolaborasi antar dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah. Saat ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial terkait dengan dukungan dunia usaha antara lain, melakukan sosialisasi informasi KESOS dan menyediakan basis data terpadu untuk kegiatan penyelenggaraan KESOS, memperkuat pola kemitraan dengan badan usaha dan filantropi secara berkelanjutan untuk mewujudkan sinergitas, melakukan sosialisasi kepada forum CSR KESOS dan perusahaan agar kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau KESOS dapat terlaksana secara bersinergi. Pemberian penghargaan seperti Padma Wita Award dan penyediaan regulasi sebagai aturan CSR KESOS dan filantropi. Sepanjang masa pandemi COVID-19, banyak sekali kelompok dunia usaha melalui forum CSR memberikan berbagai dukungan seperti penyemprotan disinfektan di sarana-sarana umum seperti sarana ibadah, panti asuhan, dan pasar, melakukan kampanye sosial penggunaan masker, pencegahan tertularnya COVID-19, penggalangan donasi dari masyarakat, membagi-bagikan nasi gratis pada kelompok terdampak, dan banyak hal lainnya. Konteks lainnya yang dapat dilakukan oleh CSR melalui strategi penanggulangan kemiskinan dengan dukungan pada implementasi program bantuan stimulan untuk usaha dapat diakses oleh masyarakat, diantaranya KUBE atau kelompok usaha bersama, kewirausahaan sosial, maupun skema pendanaan lainnya untuk pengembangan usaha seperti pusat investasi pemerintah, kredit usaha rakyat, kredit ultramikro, PNM Mekar, dan sebagainya. Selanjutnya, pemerintah telah menyiapkan kerangka kebijakan yang mendukung adanya kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial secara non-tunai melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penyaluran program bantuan sosial dilaksanakan secara non-tunai. Begitupun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang potensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak berbagai sektor swasta untuk mengembangkan pola CSR bukan hanya dalam bentuk donasi, dukungan peralatan kesehatan, atau sembako. Tapi saya menawarkan kesempatan berinvestasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah penelitian, survei, pengembangan, model pelayanan, maupun advokasi kepada masyarakat. Hal tersebut penting mengingat sektor swasta harus lebih dekat dengan masyarakat sebagai pengguna jasa dan layanannya. Akhirnya, saya berharap pemerintah dan sektor swasta mempererat ikatannya dan makin mengharmoniskan kerjasamanya sehingga pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi program bersama dan tujuan yang dicapai pun menjadi tujuan bersama. Kementerian Sosial sangat berharap dapat mengkatalisasi diskusi ini mengenai pendekatan multi pihak untuk kepentingan pemenuhan target tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau SDGs. Kami tertarik untuk memperdalam pemahaman kami tentang cara bekerja sama dan terlibat dalam kemitraan, bagaimana mengkomunikasikan proses, dan bagaimana kemitraan dapat berkontribusi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik lagi bagi program-program kesejahteraan sosial. Yang terpenting, kami tertarik juga untuk berdiskusi lebih jauh mengenai bagaimana memfasilitasi keterlibatan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders untuk perubahan yang positif dan transformasional menuju pemenuhan SDGs. Akhirnya, forum ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah untuk berbagi pengalaman dan upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan nasional. Mari kita tetap berkomitmen untuk mempercepat kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi serta menjaga semangat kolaborasi yang erat antar sektor publik dan swasta dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Juliari Batubara, Menteri Sosial Republik Indonesia untuk keynote speech-nya dan lebih penting daripada itu, terima kasih untuk dukungan dan fasilitasinya bagi IBCSD. Tadi kita sudah dengarkan bersama dalam keynote speech, Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara menyebutkan bahwa kemitraan pemerintah dan dunia usaha ini diharapkan bisa memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat dan permasalahan ini ada di berbagai sektor. Oleh karena itu, diharapkan sektor swasta atau private sector ini bisa berinvestasi pada
pemberdayaan masyarakat. Dan ini memang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam IBCSD. Semoga lebih banyak lagi pelaku usaha di sektor swasta yang tertarik juga mengambil peran serta aktif dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia dan bagaimana juga kolaborasi, di sini kata kuncinya ya, antara pemerintah dengan sektor swasta ini bisa mencapai tujuan kesejahteraan sosial ini, telah hadir 4 pembicara bersama kita di pagi jelang siang hari ini. Saya ingin ucapkan selamat datang kepada Ibu Amalia Adininggar Widyasanti atau yang akrab dipanggil Ibu Winnie. Terima kasih waktunya untuk kami, Ibu Winnie. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua. Iya, terima kasih Ibu Winnie. Nanti kita akan dengarkan paparan dari Ibu Winnie. Saya ingin juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih juga untuk kesediaannya bergabung kepada Bapak Dr. Ageng Herianto, Assistant FAO Representative for Program. Selamat siang, Pak Ageng. Selamat siang, Mbak Alin dan Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Ya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang secara khusus juga kepada Bapak Rizwan Nazaruddin, VP Consumer Funding PT BNI TBK. Halo Pak, Pak Rizwan. Halo, selamat, Pak, sudah bergabung. Selamat pagi. Iya, tadi sudah disebut sedikit ya oleh Pak Sihol seperti apa peran dari BNI ini untuk memberdayakan masyarakat sekaligus juga memecahkan problem sampah di tanah air. Kita akan dengarkan lebih lanjut nanti ya Pak. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Glenn Pardede, Presiden Direktur PT East West Seed Indonesia. Pak Glenn, terima kasih Pak sudah bergabung Pak. Ya, selamat pagi Mbak Alin, selamat pagi Pak Sihol dan teman-teman semua. Looking forward to speak here. Ya, luar biasa panelis-panelis hari ini. Terima kasih banyak. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita akan dengarkan paparan dari Ibu ini tentang bagaimana kita bisa memperkuat pilar sosial SDG di era new normal ini. Ibu ini sudah kami nantikan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Sihol. Selamat pagi Pak Sihol, Chairman dari Indonesia Business Council for Sustainable Development. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada IBCSD yang telah menyelenggarakan webinar ini. Saya pikir ini webinarnya dengan topik yang sangat timely dengan kondisi sekarang, dan topik yang akan saya sampaikan tentunya adalah terkait dengan bagaimana kita bersama-sama bisa memperkuat pembangunan berkelanjutan di era new normal pasca COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ketahui sekarang bahwa krisis 2020 yang sedang kita hadapi saat ini tentunya berbeda dengan krisis yang pernah kita alami sebelumnya, baik di tahun 1998 maupun di tahun 2008. Mengapa? Karena krisis ekonomi yang kita sedang alami saat ini tentunya ini bukan berasal dari aspek ekonomi seperti tahun 98 maupun 2008 yang berawal dari pasar keuangan. Tetapi kita tahu bahwa ekonomi yang terganggu saat ini, tekanan di sektor real maupun tekanan di pasar keuangan adalah akibat dari adanya krisis kesehatan yang kemudian berdampak kepada bagaimana aktivitas sosial ekonomi kita terganggu, memang karena kita harus melakukan pembatasan sosial maupun juga adanya tekanan dari sisi permintaan maupun sisi produksi. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, karena bentuk krisis inilah berbeda. Ini yang kita sebut dengan unprecedented situation dan tentunya dampaknya terhadap aspek sosial itu akan jauh lebih terasa dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya. Nah, oleh sebab itu terkait dengan Sustainable Development Goals, saya ingin menyampaikan secara fokus bagaimana sebenarnya dampak dari COVID-19 ini
dapat menyebabkan semacam gangguan pada beberapa goal dari 17 goal yang ada pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita tahu bahwa COVID-19 memberikan tekanan pada aspek sosial dan ekonomi. Dan tentunya banyak penduduk yang terkena dampak COVID-19 yang kehilangan pekerjaan, bahkan penduduk yang berada di yang kita sebut dengan penduduk yang rentan miskin, ini kemudian jatuh ke bawah garis kemiskinan. Artinya bahwa Bappenas pun memproyeksikan di tahun 2020 ini, jumlah penduduk miskin itu akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang kita perkirakan sebelumnya. Dan diperkirakan sekitar 10,86% penduduk akan berada di bawah garis kemiskinan. Dan kemudian kalau kita lihat juga bagaimana paket pemerintah yang lakukan adalah melakukan berbagai paket jaring pengaman sosial untuk menahan dampak yang lebih lanjut terhadap penduduk, terutama penduduk yang rentan miskin maupun miskin. Selanjutnya adalah yang terutama adalah di goal 3, yaitu karena goal 3 terkait dengan kesehatan yang baik dan kesejahteraan, di mana karena ini adalah krisis kesehatan, tentunya dampak dari COVID-19 ini memberikan tekanan yang luar biasa pada sistem kesehatan kita. Bahkan sebenarnya COVID-19 ini memberikan wake up call buat kita bahwa ternyata sistem kesehatan kita belumlah sekuat yang kita bayangkan, karena fasilitas kesehatan yang masih relatif terbatas, terutama di kota-kota kecil, lalu kemudian sumber daya manusia kesehatan juga terbatas. Bahkan kalau kita lihat ketersediaan alat kesehatan pun juga di beberapa daerah masih relatif minim. Dan tentunya yang selanjutnya adalah Bappenas, Bapak dan Ibu, kami saat ini membangun satu dashboard yang bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu semua, di mana dashboard ini fokusnya adalah pada analisis data. Kalau Bapak Ibu melihat website seperti covid19.go.id ataupun berbagai website lainnya, itu lebih condong pada penyampaian data perkembangan kasus positif COVID. Tetapi yang kemudian yang kami kembangkan dashboard di Bappenas ini adalah bagaimana kita melihat kesiapan daerah untuk menghadapi era new normal, di mana berdasarkan WHO ada yang disebut dengan 3 kriteria kalau kita siap untuk menghadapi new normal. Yang pertama adalah kriteria 1, yaitu epidemiologi. Ini yang sering disebutkan oleh Pak Presiden mengenai RNOP pada saat T, atau kita sebut dengan RT. Ini adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar tingkat penyebaran dari virus COVID. Jadi kalau misalnya RT ini lebih besar daripada 1, artinya 1 orang dari penderita COVID-19 bisa menyebarkan kepada lebih dari 1 orang sehat lainnya. Oleh sebab itu, kalau kita katakan bahwa kriteria epidemiologi ini baik untuk satu daerah, jika artinya adalah lebih kecil dari 1, artinya tingkat penyebaran virusnya bisa lebih kecil dibandingkan dengan standar yang harusnya. Jadi 1 orang penderita kasus COVID itu bisa menyebarkan di bawah 1 orang atau 0, orang selanjutnya. Kemudian kriteria kedua yang dibangun adalah sistem kesehatan. Ini menunjukkan seberapa siapkah fasilitas kesehatan suatu daerah. Dan kemudian kriteria ketiga adalah bagaimana kita bisa melihat surveillance atau tingkat ketahanan dari suatu daerah dengan melihat berapa jumlah tes yang dilakukan oleh daerah tersebut. Untuk data ini kami lakukan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan untuk kriteria ketiga, maka sesuai standar WHO bahwa kalau ada 1 orang
kasus positif COVID, kemudian daerah tersebut harus bisa melakukan 20 tes minimal untuk mengetahui apa namanya daerah tersebut surveillance atau tidak. Jadi artinya kalau ada 100 orang kasus positif, maka daerah tersebut harus melakukan 20 kali 100 yaitu 20.000 tes supaya memastikan tidak adanya penyebaran yang lebih cepat pada daerah tersebut. Ini contoh pemanfaatan dari dashboard tersebut. Jawa Tengah waktu tanggal 15 April sampai 30 April 2020 nilai RT Jawa Tengah berada di atas 1. Artinya tingkat penyebarannya cukup cepat. Kemudian Bapak dan Ibu, di bulan Mei sampai dengan awal Juni, Jawa Tengah sudah hijau kriterianya. Artinya kriteria 1 atau epidemiologinya sudah bagus. Artinya daerah tersebut sudah cukup siap. Tetapi kemudian dengan adanya pelonggaran PSBB, kami memantau bahwa antara tanggal 4 Juni sampai 28 Juni 2020, nilai RT Jawa Tengah kembali di atas 1, artinya tingkat penyebarannya semakin menaik kembali. Ini yang perlu menjadi pegangan bagi Bapak-Ibu semua untuk melihat seberapa besar sebenarnya tingkat penyebaran virus di daerah-daerah tersebut dan seberapa besarkah kita bisa melonggarkan pembatasan sosial. Nah, artinya dashboard itu nanti bisa menjadi guidance bagi kita semua untuk melakukan berbagai kebijakan yang terkait dengan membatasi dan mengurangi tingkat penyebaran virus. Itu yang terkait dengan goal 3. Goal 4 adalah tentunya kita tahu semua bahwa dampak COVID-19 pada pendidikan ini cukup besar. Artinya merubah mindset yang tadinya kalau mendidik atau sekolah itu harus face-to-face, sekarang dengan adanya kebijakan physical distancing dan PSBB, maka pendidikan pun artinya bisa juga dilakukan pembelajaran secara online. Tetapi tentunya berbagai kendala sedang kita hadapi dan ini yang harus kita sikapi dan kita atasi bersama, baik pemerintah maupun swasta dan maupun filantropi, yaitu bagaimana nanti ke depan kita bisa memberikan tingkat kesiapan dan pemahaman yang lebih baik kepada para guru untuk memberikan materi pembelajaran secara online. Dan kita juga harus segera membangun infrastruktur IT, termasuk internet, agar teknologinya bisa kemudian menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia dan juga bisa dijangkau oleh masyarakat miskin. Kemudian untuk goal 5, tentunya dampak pandemi COVID-19 terhadap perempuan ini, kalau kita tahu ternyata beban perempuan semakin besar karena dalam masa karantina, ternyata beban pekerjaan perempuan di dalam rumah tangga itu semakin banyak dan semakin besar. Kekerasan terhadap perempuan teridentifikasi semakin meningkat karena memang perempuan juga adalah mayoritas pekerja kesehatan dan perawat sosial yang juga lebih rentan terhadap penularan virus COVID-19. Kemudian kebutuhan perempuan untuk layanan kesehatan reproduksi belum terpenuhi dan layanan deteksi dini juga masih perlu ditingkatkan. Dan tentunya Bapak dan Ibu, bagaimana respon kebijakan pemerintah di era new normal? Yang pertama, kami sebagai Bappenas tentunya segera melakukan adaptasi dan reposisi terhadap rencana kerja pembangunan tahun 2021. Dan tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, rencana kerja pembangunan pemerintah di tahun 2021 betul-betul ditetapkan dan diarahkan pada upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Dan 4 fokus yang sudah kami rumuskan di Bappenas dan sudah disetujui oleh Pak Presiden bahwa tahun 2021 pembangunan akan difokuskan pada 4 hal. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi akan fokus pada pemulihan industri yang terdampak, pemulihan pariwisata yang saat ini memang mengalami tekanan yang sangat berat, serta meningkatkan investasi agar kita bisa cepat recovery dari tekanan ekonomi yang saat ini kita rasakan bersama. Yang kedua adalah untuk reformasi sosial, kita akan fokus kepada 3 hal.
Yang pertama adalah reformasi sistem perlindungan sosial, karena kita tahu bahwa dengan adanya pandemi COVID, ternyata sistem perlindungan sosial harus segera kita benahi. Dan kemudian yang kedua adalah kita juga menyadari bahwa sistem kesehatan nasional perlu kita tingkatkan dan kita reformasi, terutama untuk penguatan dari fasilitas kesehatan, gerakan sehat masyarakat, meningkatkan sumber daya kesehatan yang prima. Dan yang terakhir adalah kita juga akan mendorong reformasi dari sistem kesehatan, sistem ketahanan bencana. Mengapa? Karena ketahanan bencana yang kita miliki dan kita siapkan selama ini ternyata fokusnya adalah kepada ketahanan bencana alam. Yang kita memang sekarang sudah siap dengan kalau kita menghadapi bencana gempa, tsunami maupun gunung meletus. Tetapi ternyata begitu ada bencana non-alam seperti bencana penyakit COVID-19 ini, ternyata sistem kita belum siap. Oleh sebab itu di tahun 2021 kita harus segera harus melakukan reformasi sistem ketahanan bencana, terutama bencana non-alam. Nah tentunya pelajaran yang kita hadapi bersama ini adalah dalam rangka kita menghadapi pandemi COVID, ternyata kita tahu bahwa ini tidak bisa dilakukan dan diselesaikan oleh pemerintah saja. Perlu kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan. Ini yang kita belajar dari bagaimana kita menghadapi pandemi COVID. Dan ternyata prinsip-prinsip kolaborasi antar pemangku kepentingan itu adalah prinsip-prinsip yang sudah digarisbawahi dalam Sustainable Development Goals. Artinya, pembangunan ke depan itu ternyata kita harus betul-betul menata ulang dan betul-betul menjalankan dari mekanisme maupun prinsip-prinsip dari Sustainable Development Goals, karena kalau kita ingin dunia ini akan sustain, agar pembangunan dan upaya yang kita lakukan terus berlanjut, maka kita perlu melakukan prinsip-prinsip pembangunan yang telah digarisbawahi dalam Sustainable Development Goals, seperti kita harus melakukan kolaborasi antara pemangku kepentingan, kemudian juga menyelaraskan antara tujuan dalam program bersama, baik antara tujuan pembangunan pemerintah maupun dengan yang dilakukan oleh sektor bisnis, serta kita juga terus harus mendorong bersama-sama mengembangkan inovasi pembiayaan. Karena seperti kita ketahui, belajar dari pandemi COVID ini bahwa untuk membiayai dan juga kita mengatasi pandemi COVID ini ternyata banyak pihak yang bisa berkontribusi untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Jadi artinya inovasi pembiayaan akan menjadi penting ke depan. Artinya Bapak dan Ibu, pandemi COVID-19 ini ternyata memberikan dampak yang menyeluruh dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kebijakan pembangunan kita ke depan dan kebijakan untuk mengatasi pandemi COVID ini harus menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan yang menyeluruh, holistik, terintegrasi, dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Yang kedua adalah bahwa pendekatan new normal yang harus kita lakukan ke depan pasca pandemi COVID ini mungkin akan mengedepankan konsep atau istilah yang sudah digaungkan oleh World Economic Forum, yaitu Great Reset. Artinya kita harus berpindah dari pendekatan lama menuju kepada pendekatan baru. Kita harus reset the world dari paradigma konvensional menjadi paradigma modern dan berkelanjutan. Dan COVID-19 ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa penanganan dan pemulihan pasca COVID-19 maupun pembangunan kita ke depan nanti harus dilakukan secara gotong royong dan inklusif yang mengikutsertakan semua pihak, baik CSO, filantropi, akademisi, sektor bisnis maupun pemerintah. Dan ini tentunya kami mengajak seluruh pihak anggota IBCSD untuk kita bersama-sama terus dengan pemerintah maupun akademisi untuk kita terus memulihkan ekonomi kita pasca COVID maupun kita kemudian mengusung untuk mencapai target-target pembangunan kita di tahun 2030 atau untuk mencapai target Sustainable Development Goals di tahun 2030. Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, PhD, Kepala Sekretariat Nasional SDGs Indonesia. Lengkap sekali, komprehensif Ibu paparannya. Dan salah satu message yang tadi disampaikan oleh Ibu juga, yang mana ini adalah menjadi fokus pembangunan Indonesia untuk 2021 adalah soal penguatan sistem ketahanan pangan. Pas sekali, langsung saja kita akan dengarkan paparan dari Bapak Dr. Ageng Herianto, Assistant FAO Representative for Program. Pak Ageng, silakan Pak paparannya. Seperti ya, apa? Terima kasih. Kita ya. Sistem ketahanan pangan Indonesia. Betul, ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruhnya, pada Mbak Alin, juga para panelis, Ibu Amalia, dan lain sebagainya. Tadi, seperti disampaikan oleh Mbak Alin, saya gilirannya untuk menyampaikan bagaimana sistem pangan ketika kita menyongsong era new normal atau great reset tadi yang disampaikan oleh Bu Amalia. Nah, ini saya akan ada beberapa hal yang ingin saya bahas, lima terutama, yaitu pangan, pertanian, dan SDG, kemudian mitigasi risiko COVID-19, lima prinsip dasar sustainable food and agriculture, kemudian melangkah ke sistem pangan berkelanjutan, dan tentu adalah berdasar lesson learned yang selama ini dimiliki, dicatat oleh FAO dari berbagai negara, yang bisa kita diskusikan bersama nanti. Nah, saya pertama ingin recall saja, tadi Bu Amalia sudah menjelaskan bagaimana kelahiran dari SDG ini dan apa yang akan menjadi target atau kita bersama gitu ya. Diawali dari kanan bawah, ini adalah empat atau lima penduduk miskin itu berada di rural area, kemudian berkembang persoalan malnutrition dan lain sebagainya, kemudian demand untuk pangan akan terus berkembang karena pada tahun 2030 diprojeksikan bahwa jumlah penduduk akan mencapai 8,3 miliar. Dan ini perlu kita ketahui bersama, saya kira mungkin Bapak-Ibu juga beberapa sudah sangat well aware bahwa hampir 50-70% itu berada di perkotaan. Berarti kita akan menghadapi persoalan bagaimana pangan di perkotaan yang lebih menantang dengan kombinasi langkanya tenaga kerja untuk pertanian sebagai penghasil pangan dan kemudian tingginya demand di tingkat perkotaan. Ini adalah membawa implikasi besar nanti private sector bagaimana memanfaatkan situasi ini, bukan memanfaatkan, bagaimana private sector berperan serta untuk turut memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dari pergerakan masalah urbanisasi dan lain sebagainya. Oke, okay. Nah, FAO pernah punya pengalaman menghadapi yang hampir serupa, yaitu di benua Afrika, bukan di seluruh dunia. Di benua Afrika ketika terjadi Ebola, itu hampir semua negara terkena, maka ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, yang kemudian diformulasikan sebagai how countries can mitigate risk di dalam food and nutrition. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari juga Ebola dan sekarang ini, kondisi sekarang ini. Satu adalah persoalannya adalah global trade, global food trade. Itu adalah menjadi salah satu persoalan karena kita masing-masing menyelamatkan negara
kita masing-masing, kemudian disitulah muncul beberapa persoalan tentang restriction dan lain sebagainya. Ini juga salah satu yang harus segera kita pikirkan bersama. Kemudian yang kedua, persoalannya adalah untuk meningkatkan food production. Dengan atau tanpa COVID, memang ini menjadi persoalan. Tetapi dengan COVID, di mana kita ada social atau physical distancing dan lain sebagainya, ini adalah akan berpengaruh kepada kapasitas produksi dari pedesaan, tetapi juga sekaligus penurunan demand di perkotaan itu akan menyulitkan pertanian di pedesaan untuk memperoleh income dan lain sebagainya. Kemudian juga immediate food need dari vulnerable population. Tadi Pak Sihol maupun Pak Menteri juga menyampaikan salah satu program safety net itu adalah satu keharusan, tetapi tentu safety net yang bagaimana. Kemudian juga food supply chain harus tetap hidup. Artinya supply chain ini dengan batasan deliveries dan logistik system yang ada di tingkat nasional maupun daerah itu akan membuat atau memberikan dampak kepada baik produser maupun konsumer secara bersamaan, tetapi tidak lepas juga di pelaku-pelaku yang di tengah sebagai middleman itu juga akan terkena dampaknya. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk protecting health. Karena kita menghadapi COVID ini kan ada dua pilihan, life or livelihood. Atau kita tidak boleh or, tapi and gitu aja, life and livelihood. Tidak boleh kita pisahkan. Karena ini persoalannya bukan persoalan kesehatan belaka, tetapi adalah persoalan livelihood kita, terutama kaum vulnerable group yang ada di berbagai tempat. Nah, saya hanya sedikit saja bagaimana ke depan sustainable food and agriculture itu, saya ingin menggarisbawahi yang keempat, enhance the resilience of people, communities, and ecosystem. Nah, ini adalah tantangan tersendiri untuk bagaimana kita membangun resilience di berbagai tempat dengan menghadapi sekarang ini non-natural disaster yang kemudian mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dari masyarakat. Yang ini yang menjadi salah satu tantangan besar, bagaimana menciptakan resilience untuk people, community, maupun ekosistem. Yang lain adalah hal-hal yang kita akui itu kita hadapi sehari-hari. Tapi enhance the resilience ini menjadi persoalan yang cukup besar untuk dihadapi. Nah, kemudian dari situlah FAO sejak munculnya COVID dan sebelum COVID sebenarnya, FAO sudah berpikir harus ada pendekatan baru untuk mengelola pangan, baik di nasional, di lokal, nasional, maupun global. Nah, disitulah FAO kemudian menawarkan dan mempromosikan sebuah pendekatan baru, transformasi untuk mencapai SDG ini dengan pendekatan food sustainable food system atau sistem pangan yang berkelanjutan. Apa itu sistem pangan yang berkelanjutan? Itu bisa kita nikmati nanti di slide berikutnya. Kalau tadi itu kita sebut dengan food system wheel, sekarang ini kita jabarkan menjadi satu rangkaian yang kita bisa lihat
bagaimana nantinya yang perlu Bapak Ibu ketahui, kalau bagi yang sudah familiar dengan food security, yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini adalah rangkaian yang di sebelah kanan. Nutrition and health outcomes itu bukan journey of the food system, tapi itu harus sekarang kita balikkan menjadi sebuah starting point bagaimana kita dealing dengan food system kita. Kenapa? Karena kita harus mempelajari apa nutrition yang bagaimana yang perlu kita sediakan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan berpegang prinsip no one left behind. Jadi ini harus berangkatnya adalah dari pangan yang cukup tapi juga bergizi, nutrition. Nah, itulah yang kemudian harus ditarik ke belakang sampai kemudian kita melakukan analisis kepada food supply chains, food environment, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi ciri pembeda antara konvensional food security dan food sector yang biasanya berangkat dari sectoral approach menjadi integrated dan holistic approach yang berangkatnya dari pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Nah, bagaimana nanti pihak swasta bisa bermain, itu nanti saya kira itu di berbagai subsistem yang ada, itu bisa menjadikan pihak swasta bisa melakukan. Tetapi yang sekarang yang ada itu ada di tengah food environment, di mana ada food quality, ada food safety. Kemudian ada unsur bagaimana kita bicara tentang physical access, advertising, dan sebagainya. Inilah yang sekarang menjadi core-nya. Tetapi harusnya nanti bisa pihak swasta memainkan dalam rangkaian yang lebih terintegrasi. Nah, di sini faktor membatas kita selalu natural resource. Ya, ini walaupun kita kaya, tetapi apabila kita tidak berhati-hati sejak mulai sekarang, tidak melakukan pengelolaan secara baik, maka itu akan menjadi persoalan tersendiri, dan sekarang yang dituntut adalah innovation dan teknologi. Nah, ini yang. Nah, sekarang saya menyampaikan beberapa lesson learned bagaimana smart practice for private sector to transform food and agriculture to achieve SDG, terutama di era new normal. Yang pertama apa? Strengthen innovation. Karena sektor swasta itu adalah salah satu driver dari innovation yang memiliki kekuatan juga untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang nantinya bisa menekan produksi, memperluas jaringan, dan lain sebagainya, itu akan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh private sector. Nah, kedua kemudian adalah improve nutrition and promote balanced diet. Kenapa di situ? Karena tadi kita ini tidak sekedar makan di dalam quantity, walaupun itu bisa dikatakan itu kan middle and high income group gitu, tapi tidak boleh. Kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, use new CSR principles. Jadi CSR-nya harus betul-betul inovatif. Ya, kalau Pak Menteri tadi mengatakan harusnya itu adalah ada community empowerment. Itu sangat sangat menginspirasi dan itulah yang harus dilakukan. Jadi tidak hanya charity, tetapi prinsipnya memang community empowerment.
Di mana di situ bisa saja kami mendengar banyak private sector yang sekarang itu kemudian mengenalkan produk-produk atau karakter dari produk internasional kepada petani supaya dia sekaligus membina petani supaya dia masuk bisa memenuhi produk itu melalui program CSR-nya. Nah, di situ yang apa namanya salah satu new CSR. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian ada enhanced policy dialogue. Sekarang ini private sector makin kuat posisinya di dalam policy dialogue. Kenapa itu tidak di apa namanya dimanfaatkan secara lebih apa namanya lebih kuat lagi. Kemudian yang kelima itu persoalan losses dan waste itu luar biasa. Kita adalah nomor dua waste food waste kita di global. Banyaknya setelah Arab Saudi. Nah, saya kira apa namanya CSR dan lain sebagainya dari itu dari program-program apa namanya program dari pihak swasta itu juga harus menekan upaya untuk menekan food waste dan food loss supaya itu bisa ada proses redistribusi untuk pihak-pihak yang memerlukan yang tadi untuk memenuhi no one left behind. Nah, ini salah satu ini. Dan kemudian tentu kita mengharap pihak swasta juga ikut berpartisipasi aktif untuk memanfaatkan natural resource secara bijaksana. Apalagi menghadapi kendala perubahan iklim. Ini catatan-catatan FAO berdasar lesson learned yang kita dapat dari global. Nah, saya kemudian masuk ke inclusive value chain. Private sector itu juga bisa bermain secara aktif untuk intervensi yang bisa dilakukan. Satu adalah connect smallholder to market. Jadi jangan ragu-ragu, harusnya seperti tadi bisa saya sampaikan, ada new CSR, itu adalah bagaimana connect smallholder to market. Pak Ageng, mohon izin, waktu ya. Kita tinggal sedikit lagi. Oke, sudah selesai Mbak, tinggal satu, tinggal dua ini. Kemudian empower dan lain sebagainya. Kemudian investment dan finance. Ini mudah-mudahan juga menjadi perhatian bagi pihak sektor, terutama investment di bidang pertanian, karena masih sangat rendah. Saya kira itu, Mbak Alin, apa yang saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Alin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Ageng Herianto. Lengkap sekali paparannya. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Tadi dalam paparan Pak Ageng Herianto juga sempat disinggung sedikit bahwa salah satu key principles yang perlu kita bangun juga ini adalah tentang improved livelihoods. Dan ini sudah dilakukan secara nyata oleh PT Bank BNI TBK yang juga merupakan anggota dari IBCSD. Ya, kita akan dengarkan seperti apa langsung smart practices yang dilakukan oleh BNI untuk meningkatkan hidup masyarakat dan juga mengatasi persoalan sampah. Kita langsung undang Bapak Rizwan Nazaruddin, VP Consumer Funding PT BNI TBK. Seperti apa nih Pak bisa menabung dengan sampah program yang dijalankan oleh BNI ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin saya langsung saja dari BNI dalam hal ini best practice kami dalam mensupport SDG terutama bank sampah boleh di share. Ya, BNI dalam hal ini berpartisipasi Bapak Ibu dalam hal SDG ini untuk kita menabung dengan sampah. Jadi kalau kita lihat memang tidak banyak yang concern dengan bank sampah. Kalau boleh dari latar belakang BNI terjun ini di bidang sampah ini sebenarnya sudah juga inline dengan misi kita ya
misi kita itu sejak 2009 sudah BNI Go Green. Jadi BNI Go Green dengan tujuan ini tanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungan yang green, yang hijau. Kemudian action plan-nya sudah kita masukkan juga di dalam rencana aksi keuangan kita di, yang berkelanjutan di tahun 2020. Jadi tujuannya sendiri adalah, Bapak-Ibu, yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang bersih. Jadi yang pertama ini adalah mengajak warga. Jadi mengajak warga masyarakat, tadi yang Pak Sihol sudah bilang, warga masyarakat pemulung-pemulung ini untuk menjaga lingkungan dari bersih. Nah, mengajak warga dan juga siswa. Nah, dalam hal ini BNI juga mengajak siswa untuk peduli lingkungan dan secara dini untuk gemar menabung. Ya, yang kedua adalah kita mendukung inklusi keuangan dan mendukung cashless society. Nah, ini juga tercapai di sini. Kita dapat meningkatkan inklusi keuangan kita ke apa namanya community yang kita empowerment ini dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dari siswa-siswa. Tetap kita siswa kita bangun untuk membangun cashless society. Yang ketiga adalah ini ekonomi kerakyatan. Jadi melalui produk kita, produk sampah ini daur ulang yang utamanya yang sampah itu ada tiga ya, ada organik, anorganik, dan yang B3. Cuman kita ini adalah sampah yang anorganik, nah, terutama yang dari plastik-plastik ya. Nah ini akan menimbulkan kekuatan ekonomi juga berupa nanti ada pembiayaan KUR di sana dan juga menimbulkan lapangan kerja baru, ya. Nah, stakeholder di sini adalah ada empat yang berperan adalah BNI sendiri. BNI dari sisi tadi, dari misinya Go Green, kemudian juga kita juga mensupport inklusi keuangan dari OJK, dan dari sisi bisnisnya kami mendapatkan otomatis new account, walaupun dari the basic saving account. Kemudian kita dari sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat ini kita memberikan edukasi untuk mereka aware untuk lingkungan. Lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat. Kemudian juga ada di sana dari sampahnya adalah untuk menabung dengan sampah. Jadi sampah-sampah sekarang ini bisa di-convert menjadi value berupa uang ya. Kemudian ada layanan perbankan di sana juga berperan dan ada loyalty program kita ataupun nanti ada CSR kita buat teman-teman di masyarakat dan sekolah. Berikutnya adalah stakeholder berikutnya adalah pemerintah daerah. Kita perlu support terus dari pemerintah daerah yang sudah barang tentu dari kegiatan ini kebersihan lingkungan masyarakat tetap terjaga dan pada gilirannya akan kesehatan masyarakat semakin baik ya, menjadi semakin baik. Yang keempat dari bank sampahnya sendiri. Ini pengolahan bank sampah menjadikan ada aktivitas ekonomi baru, walaupun kecil Bapak Ibu, tapi lumayan sustain dan kuat ya. Dampak dari pandemi COVID juga sebenarnya cukup berdampak, terutama yang dari support dari anak-anak sekolah, karena anak-anak sekolah juga sudah sejak pandemi COVID diliburkan, mungkin di akhir tahun atau awal tahun depan baru mulai ada lagi. Kemudian juga dari sisi akuntabilitas ya, dari bank sampah juga ini terjaga ya. Kemudian berikutnya, ini adalah tiga pilar yang menjadikan kita juga support di bank sampah ini Bapak-Ibu. Jadi dari sisi sosial kita ada pemberdayaan masyarakat dengan merubah paradigmanya, sampah itu ada value-nya. Jadi sampah ada value-nya, bukan hanya sekedar sampah. Kemudian dari sisi lingkungan kita mereduksi sampah yang terbuang begitu saja menjadi sampah yang bisa ada yang didaur ulang dan sebagainya. Kemudian dari ekonominya adalah ada economic scale di sana, ada skala ekonomi dari uang yang didapatkan, yang di-convert dari menjual sampah. Mungkin itu yang berikutnya adalah, nah ini, best practice kita adalah alur bank sampah. Ini kalau transaksi bank sampah kita ini ada dua. Dari sisi, kalau yang di sebelah kiri ini adalah bank sampah dari sisi bank sampah unit ya, BSU. Kalau yang sebelah kanannya ini adalah bank sampah induk.
Kalau yang unit ini jadi masyarakat atau siswa tadi mengumpulkan bank sampahnya untuk kemudian dipilah-pilih, kemudian dilakukan setoran bank sampah ke puling sampahnya, ada puling sampah tertentu, kemudian ditimbang di sana, kemudian dari penimbangannya nanti ada dicatat masing-masing berapa timbangan, berapa beratnya, dan berapa akan dikonvert berdasarkan istilahnya berdasarkan harga sampah tersebut pada saat itu. Kemudian kalau sebelumnya secara perbankannya melalui manualisasi, yang terakhir adalah kita sudah menjalankan sistem perbankan yang digital, jadi melewati agen 46. Jadi sistemnya sudah masuk di bank sampah itu sendiri, ya. Jadi hasil konversi disimpan langsung ke dalam rekening masing-masing nasabah atau masing-masing yang memberikan sampahnya. Kemudian kalau sebelumnya sangat manual, jadi kalau kita nyetor ke bank sampah di satu tempat, katakan puling A gitu, jadi transaksinya hanya bisa dilakukan di tempat itu saja, di pool A. Sedangkan yang sekarang adalah karena mendapatkan kartu dan juga buku tabungannya, mereka bisa bertransaksi di seluruh outlet atau channel kita. Setelah mendapatkan uang sampahnya, bisa lewat ATM, bisa lewat cabang-cabang yang ada di sekitarnya. Kemudian kalau dulu transaksinya berupa hanya sekedar transaksi, kalau sekarang melewati agen 46, kita tambahkan lagi. Transaksinya kita bisa berikan fee terhadap per transaksinya. Jadi pemberdayaan lagi buat dan membuat semangat, membuat teman-teman juga semakin concern dengan sampah, bahwa sampah ini menghasilkan value penghasilannya. Nah, ini yang di bawah ada catatan dari kami pada saat pandemi ini memang yang terdampak bank sampah agak turun jauh memang, tapi itu dari sisi yang dari siswa yang memberikan support, memberikan kontribusi untuk operasional bank sampah. Sedangkan untuk yang dari pemulung itu masih ada, tapi juga menurun karena juga aktivitas kita juga semakin turun. Namun demikian kita ini Bapak Ibu, kita sudah kemarin juga melakukan koordinasi TPAKD dengan Bapak Ibu teman-teman di Provinsi DKI Jakarta. Sementara memang kita di DKI Jakarta untuk piloting-nya atau inkubator bank sampah ini sendiri. Nah, nanti ini sudah mulai warming up lagi untuk bank sampah karena PSBB-nya juga mulai ada transisi PSBB. Nah, itu yang tadinya mahasiswa itu tiap 2-3 hari sekali di sekolah itu bisa siswa itu store barangnya. Nah, sekarang di menabung sampah oleh siswa dilakukan rutin setiap minggu, yang di bank sampah itu dialihkan ke bank sampah kantor kecamatan, dan akan dibuatkan jadwal ini sehubungan dengan ada social distancing, jadi biar tidak ada penumpukan karena siswanya juga begitu banyak, ya. Kemudian begitu juga untuk warga masyarakat, baik warga masyarakat yang memang sudah bagus secara perekonomian atau warga pemulung, itu dibuatkan juga jadwal per RW-nya. Nah, itu mungkin yang best practice kita selama ini, dan dari sisi payment-nya BNI juga membantu teman-teman dari bank sampah atau dalam hal ini agen 46. Ini adalah produk yang kami deliver ke siswa dan masyarakat. Inilah yang kita bilang sudah akuntabel, jadi semua transaksi, semua pencatatan segala macam sudah ada di tabungan, bahkan kita memberikan kartu pada nasabahnya. Jadi untuk siswa itu kita produk tabungannya adalah BNI simpanan pelajar. Jadi memang khusus kita buatkan. Jadi ini di syaratnya mudah, fiturnya pun menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini, sejak masih sekolah, ya. Kemudian kalau tabungan pandai ini untuk khusus warga masyarakat, perorangan juga sama,
karakteristiknya basic saving account, dapat dibuka di kantor cabang BNI mana saja, ya, maupun agen laku pandai. Jadi produk ini bisa didapatkan juga di agen-agen kita, tidak hanya di cabang atau outlet kita. Berikutnya, nah ini adalah Bapak Ibu, BNI selama ini juga kalau dari OJK sudah diperedikat, mendapat predikat first mover untuk kita menjalankan atau berkontribusi dalam bank sampah. Kemudian kalau dari sisi dari Pak Jokowi, dari 9 pilar Pak Jokowi itu ada pembentukan karakter bangsa, kita juga mensupport pembentukan karakter bangsa ini melalui pembentukan karakter bangsa yang peduli lingkungan dan gemar menabung. Jadi peduli lingkungan dan gemar menabung. Berikutnya adalah kita juga apa namanya bank sampah ini cocok untuk community empowerment. Jadi CSR itu hanya triggernya saja. Intinya adalah memang aktivitas bank sampah ini yang perlu kita gaungkan, perlu kita sosialisasikan dengan baik, terutama tadi ke masyarakat-masyarakat dan ke siswa-siswa. Nah, kalau ini kita lihat Bapak Ibu, perjalanan program kita dari tahun 2017 Maret kita sudah bekerja sama dengan itu, contohnya di paling kiri adalah Bank Sampah Pulau Kambing. Nah, itu kita sudah waktu itu di tahun 2017 Maret, kemudian Agustus kita ke Jakarta Barat juga, ini pilot project juga, kemudian Pemprov DKI di November 2017 dan gerakan Ayo Menabung Dengan Sampah di Maret 2018. Terakhir itu di tahun 2019 kita sudah mendengungkan di 6 wilayah di Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Selatan, ditambah dengan Kabupaten Kepulauan Seribu, ya. Dan kita benar-benar disupport oleh OJK dan BI untuk implementasi masif di seluruh Indonesia. Namun saat ini kita memang lebih fokus, walaupun sudah ada di beberapa provinsi, di Bandung, di Jogja, di Banjarmasin juga ada, tapi nanti yang lebih masif di Jakarta. Nah, kalau kita lihat sekilas Bapak Ibu, memang kalau kita lihat nih yang posisi September ke September, rekeningnya waktu itu di bulan September hanya 46.000, kemudian di bulan September itu 2018 dengan saldo 2,4 miliar, kemudian di bulan September 2019 rekeningnya sudah mencapai 160.796 atau naik 244%. Ini sudah real dan saldonya pun naik 41%. Ini kalau kita lihat, kalau dari angka, kalau orang bank lihat angka 3,3 miliar kan biasa aja Bapak Ibu. Cuman karena ini hasilnya sumbernya dari sampah dan juga apa effort dari teman-teman pemulung dan juga siswa-siswi, jadi ini termasuk juga dan bagus. Dan kita juga melihat adalah dari sisi edukasi kita dalam hal inklusi keuangan di siswa-siswa dan di masyarakat. Kalau di tahun 2018 Desember lagi itu posisi rekeningnya udah 158, kemudian di Desember 2019 YTD-nya ke 162.000. Saldo pun sudah juga meningkat dari 2,4 menjadi 3,6. Terakhir di Juni 2019 kita ada penurunan sepertinya ya, 160.000 rekening, saldonya 3,1. Jadi kalau kita benar-benar melihat dari sisi bisnis, memang tidak akan banyak yang melirik bank sampah untuk di apa namanya menjadi fokus. Nah, tapi kan kita tadi ada tujuan-tujuan yang memang sesuai juga dengan tujuan-tujuan atau arahan dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu, kalau dilihat dari angka sih, kalau kita lihat karena ini juga barangnya juga dari sampah, rasanya angka sebesar ini dan rekeningnya sudah 161.000. Memang kalau kita lihat di Jakarta ini Pak, ada sekitar 1.900 sekolah, kemudian ada sekitar itu yang sudah ikut aktif untuk
bank sampah ini ada sekitar 670 atau 35%-nya. Nah, kita masih membutuhkan memang support dari dalam hal ini dari pemerintah juga, pemerintah dalam hal ini dari sisi dari Pemprov juga, dari kementerian, dalam hal ini Kemendikbud juga, dan KLH, Kemenkumham Hidup untuk support agar program ini memang terus digaungkan untuk dapat dikembangkan ya. Baik, sepertinya sudah ada, oke, berikutnya. Ini penghargaan-penghargaan kita sudah terus setiap tahun juga melakukan apa namanya kegiatan ini dan juga mendapatkan beberapa penghargaan. Ini yang di atasnya dari winner dari Public Relations Award, kemudian dari Simple dari ini yang 2019 ini, bukan 2020 ya, dari OJK, kemudian dari inovasi dari para mitra, kemudian TPAKD juga, terakhir adalah kemarin Indonesia SBA Award. Nah, ini Best Flagship Initiative. Nah, IBC. Oke, mungkin itu waktunya sudah habis. Yang kami bisa sharing, Bapak Ibu, realnya di lapangan dan memang tetap butuh support dari pemerintah, dari regulator juga nih, yang OJK, BI, kemudian juga tadi Kemendikbud, Pemprov juga. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sharing mengenai bank sampah ini yang sudah memang sudah real dilakukan di Jakarta. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizwan Nazaruddin, VP Consumer Funding PT BNI TBK, sudah sharing tadi best practices-nya untuk program dan inisiatif Ayo Menabung Dengan Sampah. Sudah kita lihat seperti apa dampaknya langsung pada masyarakat, di mana masyarakat ini bisa mewujudkan kepedulian lingkungan, sekaligus juga membangun habit untuk gemar menabung sesuai sekali dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tentu saja. Tadi sudah kita dengarkan sharing dari sektor keuangan atau finance. Kita sekarang akan dengarkan sharing dari private sector yang bergerak di bidang agriculture. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan undang Bapak Glenn Pardede, Presiden Direktur PT East West Seed Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Cap Panah Merah. Pak Glenn, saya ingin tahu ini seperti apa dari sektor private sector ini, East West ini bisa mewujudkan salah satu prinsipal sustainable food system, berarti juga untuk food supply dan juga food environment yang lebih baik. Boleh dibagikan Pak best practices-nya? Ya, siap Mbak Alin. Saya sangat semangat nih untuk cerita pada pagi hari ini. Sebenarnya hari ini lagi liburan bersama keluarga, ini nggak di kantor, ini lagi di hotel. Terima kasih waktunya, Pak. Bantu. Ya, bantu-bantu ekonomi juga, harus banyak liburan nih, Pak Sihol, Pak Rizwa juga harus banyak liburan nih, Pak Profesor Bambang. Tapi waktu diundang oleh Mbak Indah dari IBCST, bahwa saya harus bicara tentang No One Left Behind, ini menurut saya ini topik yang nggak bisa ditinggalin. Saya selalu bilang ke tim, no farmers left behind. Jadi, let me talk on behalf of farmers hari ini. Kami perusahaan yang sudah 30 tahun, kalau boleh slide saya dibuka saja. Perusahaan kami sudah 30 tahun di Indonesia. Ini bagian dari global company, East West Seed. Ini gambar yang saya sangat suka, sangat stunning. Ini gambar panen semangka, Bapak Ibu semua. Ini panen semangka di daerah Kalimantan Selatan. Jadi ini semangka kami namanya Amara. Dan supply chain-nya begini. Jadi memang mereka petani itu masuk ke pedalaman. Di sungai-sungai kecil ini mereka di tanah gambut, mereka bisa nanam semangka dengan kualitas yang sangat tinggi. Jadi saya akan bicara dari private sector tentang strengthening supply chain. Dan pagi ini saya senang sekali dari beberapa narasumber. Tadi Pak Ageng bicara tentang strengthen
tugas swasta adalah strengthen innovation system, improve nutrition and promote balanced diet. Jadi tepat sekali dan sangat relevan dengan apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ya, saya cuma ada 7 slide. Waktu saya cuma 12 menit, so let's move on. Slide selanjutnya. Perusahaan ini sudah 30 tahun di Indonesia. Didirikan oleh Pak Simon. Pak Simon itu selalu bicara begini, bahwa setiap satu dolar yang dikeluarkan oleh petani untuk benih berkualitas tinggi, akan memberikan return atau keuntungan buat petani at least 5 kali, 5 dolar, at least 5 dolar sampai 50 dolar. Jadi Pak Simon itu belajar ekonomi pertanian dan dia melakukan research. Nambah 1 dolar petani investasi untuk benih berkualitas tinggi, jadi kami hanya fokus pada benih sayuran saja berkualitas tinggi. 1 dolar itu akan membawa return 5 dolar, bahkan sampai 50 dolar. Jadi memang benih itu adalah kunci. Karena kalau tidak ada benih, tidak akan ada sayurannya. Jadi semuanya diawali dari benih. Nah, 30 tahun yang lalu kami ada di sini. Yang bisa saya sampaikan bahwa kunci yang lain adalah research. Jadi kami harus keluarkan dana yang begitu besar, lebih dari 200 miliar rupiah, hanya untuk penelitian setiap tahun. Jadi untuk R&D. Nah, saat ini kami bekerja memproduksi benih bersama 17.000 petani produksi di Jawa Timur dan Jawa Barat juga ada dan di Lampung. 17.000 petani itu harus mempekerjakan 70.000 polinator. Nah, jadi sekitar 87.000 yang bekerja untuk memproduksi benih. Kemudian berapa petani yang menggunakan produk kami? Kami perkirakan sekitar 7 juta di seluruh Indonesia yang menggunakan produk kami. Jadi ada 7 juta petani sayuran di Indonesia yang menggunakan produk kami yang namanya Capana Merah. Saat ini kita ada sekitar 150 produk di market, 150 varietas, dan kami fokus hanya untuk di Indonesia. Jadi perusahaan ini diteliti di Indonesia, diproduksi di Indonesia, dipasarkan untuk Indonesia, market di Indonesia. Jadi itu mengapa perusahaan ini ada di Indonesia, karena kami mau support pertanian dan petani di Indonesia. Itu ada gambar petani kami di Sumatera Utara, dan dia adalah salah satu petani muda yang cukup sukses. Slide selanjutnya, untuk menjelaskan yang baru saya sampaikan, ini kami dapat dari Profesor Sobir, teman baik yang ada di IPB. Dia baru dapat data dari Korea. Kalau Bapak-Ibu lihat ya, bahwa produksi sayuran, singkat saja, produksi sayuran kita lihat ya, 12 sayuran open field, jadi yang ditanam di luar. Net income-nya kita lihat berapa, ada 1.468 ya, dolar. Tapi kalau padi atau rice yang paling bawah, itu 527. Dengan kata lain, kalau petani convert dari nanam padi, beras, ke tanam sayuran, impact-nya sangat besar dari sisi penghasilan petani. Nah ini dari Pak Sobir, profesor di IPB, bukan dari yang dagang benih sayuran. Kemudian source of employment juga, ini di Korea, kita bisa lihat, di tahun 81 memang orang nanam padi itu perlu 93 orang, sekarang dengan modernisasi 18. Tapi kalau kita lihat nanam cucumber saja, itu 837, dan 587 sekarang. Dulu 837, sekarang, atau tahun 2007 itu 587. Dengan kata lain, untuk menyerap tenaga kerja, ternyata nanam sayuran adalah solusi. Jadi untuk, apalagi dalam suasana pandemi ini, banyak orang kehilangan tenaga kerja, bertanam sayuran itu menyerap tenaga kerja sangat signifikan. Jadi kami dari perusahaan swasta meng-encourage untuk lebih banyak lagi orang coba tanam sayuran. Slide selanjutnya. Apakah saya sering ditanya, Pak Glenn ada new normal nggak dalam
pertanian ini sekarang. Kami jelaskan dari dua sisi, dari sisi production dan dari sisi consumer, production farmer sama commercial farmer. Production farmer itu yang memproduksi benih. Di produksi benih sama saja, tidak berubah. Petani tetap produksi benih dan mereka produksi sesuai dengan target yang kami berikan, yang 17.000 tadi itu. Tapi memang ada new habit, jadi mereka ada yang mulai pakai masker, social distancing. Tapi yang 7 juta vegetable farmers tadi, kita lihat bahwa mereka sekarang lebih smart. Tidak lagi nanam satu komoditi. Selama ini kalau cabai-cabai doang. Sekarang ada cabai, ada timunnya, atau cabai, ada jagung manis. Dan kita lihat bahwa sekarang ada pergeseran dari market, karena kita tahu sendiri di Jakarta aja banyak pasar ditutup nih sekarang ya. Sehingga harus ada market-market baru, karena dari sisi produksi nggak berubah. Bapak-Ibu semua, saya mau sampaikan, kami dari private sector, kami melihat petani, sekarang nggak berubah. Petani sayuran tetap nanam sayur. Petani produksi benih tetap nanam benih. Tidak ada yang berubah di sisi itu. Tapi marketnya berubah, pasarnya kita lihat berubah. Tadinya ada pasar yang besar, sekarang ada pasar-pasar kecil. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ada 3 poin slide selanjutnya. Jadi dalam sisi supply chain management yang diminta oleh ASI BSD untuk saya sampaikan, ada 3 poin. Pertama, yang paling penting Bapak-Ibu semua adalah awareness throughout supply chain. Jadi harus ada kesadaran dari semua supply chain ini. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa si COVID ini berbahaya, si COVID ini bisa membunuh. Si COVID ini bisa membuat orang mati. Maaf kalau bahasa saya terlalu keras. Tapi saya perlu sampaikan, kalau petaninya mati, kita semua mati. Right? Saya having dinner sama Pak Frankie Welirang 2 minggu yang lalu di gedung Indofood. Dia tanya sama saya, Pak Glenn, berapa orang petani yang pakai produk Bapak? Saya bilang 7 juta. Itu petani udah dikasih tahu belum bahwa COVID berbahaya? Saya bilang, petugas kita di lapangan cuma 170, tidak bisa menjangkau 7 juta itu. Tapi itu memberikan insight, sehingga yang bisa kami lakukan, kalau Bapak-Ibu lihat gambar di kanan bawah, itu di gambar di kanan bawah itu ada box, ada box kami. Kami mulai isi dengan masker. Nah, di box-box itu mulai kami isi masker. Kami harapkan masker ini akan ada dari Aceh sampai Papua. Sehingga awareness itu kebangun. Ada 7 juta petani itu mulai dibangun awareness-nya. Kalau di kantor, sebelah kiri, gambar sebelah kiri bawah, Bapak-Ibu bisa lihat, kita bangun awareness, kita kasih vitamin, kita cek suhu, dan sebagainya. Di toko-toko kita sediain itu seperti apa tuh, tempat cuci tangan. Di lapangan, petugas kita yang bisa mereka datangi, petugas kita tunjukin, kita harus pakai masker, social distancing. Tapi 7 juta untuk di jamaah itu impossible. So we have to work together untuk bisa paling tidak menggapai atau reach out ke yang 7 juta. Kami saat ini baru 200.000 masker yang bisa dibagi. Dari 7 juta itu pun barangkali baru 3%. So it's still nothing. Tapi itu sudah membangun awareness. Jadi yang pertama, awareness throughout supply chain. Kalau petani mati, kita semua ikut mati. Yang kedua, slide selanjutnya, securing the availability of seeds. Jadi benih itu harus ada sampai ke pelosok-pelosok. Dan kami sangat bersyukur gugus COVID itu ngeluarin surat bahwa benih itu termasuk yang harus disupport. Jadi waktu kemarin masih pembatasan itu, PBSB, ya itu benar-benar susah untuk bergerak, tapi benih itu bisa tetap jalan kemana-mana karena ada surat dari gugus COVID. Dan itu luar biasa, kita mendapat support yang luar biasa dari pemerintah, karena pemerintah juga memahami bahwa benih ini adalah sangat penting untuk dimiliki oleh petani.
Dan kita juga ada online store supaya memudahkan semua, termasuk urban farming juga, perkotaan untuk menanam sayuran. Slide selanjutnya, dua slide terakhir. Ini poinnya, supporting government, dan kita hari ini ada FAO, ada government, ada Bappenas. Kita harus benar-benar bicara tentang public-private partnership dalam action yang, actionnya gimana gitu. Yang bisa kami lakukan, kami perusahaan dengan 30 tahun experience ini, kami bisa buat video-video, misalnya di bawah itu ada video-video yang kita buat tentang bagaimana cara menanam sayuran. Apapun sayurannya, kita bisa buatin videonya. Kita bisa buat langsung di petani kita, seperti gambar yang di tengah itu, atau kita buat sendiri. Gitu. Jadi, intinya apa? Intinya bahwa era ini pun kita sudah butuh masuk ke era yang namanya digitalization. Nggak bisa dihindari. Jadi kami dari private sector untuk melakukan ini sendiri nggak mungkin kuat. Harus disupport oleh government, disupport juga oleh NGO, dan kita bekerja sama bagaimana kita membuat ini menjadi baik. Pasar yang tadi saya sampaikan, petani bisa produksi, petani bisa produksi. Bahkan mereka senang produksi. Orang banyak nggak kerja sekarang, petani masih ada pekerjaan, mereka senang banget produksi. Tapi marketnya gimana? So, ini yang harus kita kerjain sama-sama, bagaimana men-create market ini, supaya dari konsumen ke produsen itu menjadi dekat. Jadi slide saya yang terakhir, tolong. Ya, ini kesimpulan. Pertama, kita butuh public-private partnership ini untuk building awareness. Jadi kata kuncinya, kesimpulan pertama adalah awareness di seluruh supply chain ini. Karena healthy farmers akan memastikan supply yang cukup. Tapi kalau petaninya sakit, supply-nya sakit. Pertama. Yang kedua, kita perlu sistem distribusi yang baru. Kalau marketnya collapse, atau di-block, atau marketnya tutup, kita butuh small-small market. Nah, ini government yang bisa ciptakan market-market baru yang kecil, sehingga rantai pasok dari petani itu bisa sampai. Tentunya menggunakan COVID prosedur dan protokol. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus benar-benar bicara tentang digitalization. Tadi dari FAO juga sudah menyentuh ke sana. Dan kita nggak bisa lepas dari sana. Dan win-win for farmers and consumers. Perusahaan kami bagaimana di dalam kondisi ini? Karena kami fokus di quality, di relationship dengan petani, sampai hari ini perusahaan kami malah kami lihat ada pertumbuhan. Jadi ada pertumbuhan di kala badai ini luar biasa, tapi menurut kami itu karena menunjukkan bahwa petani masih tetap nanam, petani masih produksi. Jadi ayo kita pikirkan di sisi marketnya. Pikirkan pertama, sekali lagi saya ulangi, kesehatannya, awareness-nya. Kedua, market. Ketiga, tentang digitalization. Singkat saja, Bu Alin. Terima kasih. Terima kasih Pak Glenn Pardede sudah meluangkan waktu di tengah liburannya. Singkat, padat, jelas. Tadi langsung kita tangkap poinnya. Membangun awareness, kemudian juga marketnya harus kita juga dukung. Dan juga go digital ya. Sehingga ini kalau kita, petani kita survive, petani kita sehat, kita semua juga tentu saja mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih sekali lagi untuk keempat panelis, dan kini saatnya saya akan meminta seperti apa respons dan tanggapan dari para penanggap. Saya berterima kasih sekali dan sangat senang sekali bahwa pada hari ini kita sudah kehadiran ada dua penanggap di webinar ini. Yang pertama saya ingin menyambut Bapak Profesor Bambang Syergi Laksmono dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Selamat siang, pagi. Profesor. Selamat siang, makasih undangannya. Iya Pak, dari kacamata akademisi ini seperti apa melihat poin-poin dan paparan yang disampaikan dari para panelis tadi Pak?
Baik-baik, terima kasih sekali undangannya, dan saya juga enlightened ya dengan apa presentasi dari semua pemerasaran Pak Glenn, Pak Agung, Bu Amalia. Jadi saya kira challenge kita sekarang ini adalah saat ini, karena memang tadi kita bicara best practices ya, dan saya kira semua amazing apa namanya models ya itu, dan saya kira penting sekali. Nah, saya kira mungkin tantangan kita saat ini adalah meningkatkan ya. Apakah kita memang tengah dalam sebuah apa upaya dan langkah untuk meningkatkan jumlah aktivitas ya. Jadi saya kira untuk menangani COVID ini di tengah krisis yang saya kira saat ini boleh dibilang multidimensi ya, dan sifatnya berkepanjangan. Jadi saya kira pertama, apakah kita akan meningkatkan volumenya, lalu terus mengangkat best practices, dan yang terakhir adalah distribusi ya, distribusi kewilayahannya. Saya kira saya tadi sangat merasa penting untuk mencatat dari Bu Amalia tentang dashboard ya. Jadi saya kira memang ya istilahnya mungkin bayangan saya dashboard nasional ini memberikan gambaran tentang kemajuan, juga intensitas persoalan. Tapi juga diharapkan tentu adalah suatu pemetaan dari berbagai input dari semua elemen stakeholders ya. Jadi saya kira saya ingin memberikan penekanan dalam pertemuan ini tentang follow up dari dashboard ini. Dan dashboard ini saya kira bisa dashboard nasional dalam pengertian perkembangan permasalahan, tapi juga dashboard dari sektor-sektor. Karena kita, saya yakin dari teman-teman pengusaha mewakili berbagai sektor produksi, dan keragaman dari dunia usahanya itu menjadi bagian dari kekuatan dan variasi dari inputnya. Dari finance, dari perkebunan, dari retail, dan seterusnya. Saya kira termasuk pariwisata ya tadi, saya kira yang paling terkena impact dari global pandemi ini. Nah, mungkin pesan saya, dalam arti saya ingin merenung ya sedikit, tidak saja no one left behind, tapi dari kita, dari sudut kacamata pengusaha dan kita semua elemen-elemen yang menjadi aktor dalam response crisis ini adalah everyone is visible ya. Jadi saya kira semua harus nampak, dan juga sebetulnya everyone should be recognized. Jadi semua juga harus saya kira memperoleh kredit dari inputnya. Saya kira kalau kita bilang recognize bukan berarti kita minta dipuji, bukan, tetapi apakah ada elemen-elemen yang bisa bersinergi di dalam distribusi, dalam supply dan chain value-nya ya. Jadi saya kira recognize means a total map gitulah kurang lebih ya. Jadi dari semua respons yang berintegrasi dalam sebuah upaya, dari finance, dari production, dari pupuk, pemasaran dan seterusnya. Nah, saya kira bagian yang penting tadi itu pertama dari saya dashboard. Kedua, mungkin saya ingin menyinggung Bapak-Ibu, itu singkat saja sebagai penanggap, adalah tentang proyeksi lamanya krisis ini akan berlangsung. Jadi saya kira juga, kalaupun mau dibuat skenario sedang, skenario apa namanya, ada skenario sedang dan skenario panjang, saya kira ini juga mesti dimasukkan dalam analisa dan cerita kita. Karena kalau kita bicara pemerintah dalam konteks penyaluran berbagai bantuan sosial dan safety net ini, kira kita bisa membuat asumsi bahwa program-program bantuan sosial juga tidak akan berlangsung lebih dari setahun ya. Jadi mungkin sampai Desember, dan ini ada time frame-nya. Kita tengah beralih kepada community support. Jadi ini sebuah peralihan dari sesuatu yang sifatnya sentralistik menjadi sesuatu yang kemudian
community-based. Nah, tentu dunia usaha bisa berkontribusi di dalam sejumlah, katakanlah periode-periode tadi ya, mudah-mudahan hal ini tergambar. Kalau dalam konteks immediate crisis, ya kita social safety net tadi, bantuan sosial. Tapi kemudian kalau community support, karena tentu bantuan sosial tentu tidak akan berlama-lama dan tidak akan selamanya, maka CSR menjadi bagian daripada sistem dukungan kolektif. Kita akan berkembang sistem bantuan bersama yang membangun kemandirian. Nah, yang ketiga, yang terakhir memang saya kira setelah periodenya memang akan lebih dari satu tahun, saya kira kita akan melakukan transformasi atau reformasi. Jadi, saya kira memang ini menjadi PR kita. Saya kira di IBGSD tentu dalam konteks sustainable development sangat menekankan tentang low carbon economy atau green economy. Low waste tadi sudah disebut ya, paperless. Nah, saya kira ini juga bagian dari agenda besar ya. Jadi, tadi saya katakan safety net, bantuan sosial, lalu community development tadi juga disebut, dan yang terakhir adalah memang saya kira bagian dari reform itu sendiri. Dan saya kira ini juga agenda besar. Tanpa COVID aja udah repot ya, Bapak dan Ibu ya. Ini menghadapi disrupsi berbagai jenis, technological disruption, lalu sekarang ada krisis karena COVID. Dan saya kira saya ingin juga memberi apresiasi dan saya kira recognizing the challenge yang besar sekali. Jadi disrupsi teknologi dari IT itu juga sudah membuat kita, saya pikir, sangat merasa perlu melakukan banyak hal. Tapi di tengah-tengah disrupsi teknologi informasi ini, kita juga kemudian harus berkejar-kejar pula dengan upaya-upaya yang sifatnya darurat. Nah, saya kira kita perlu recognize, saya kira apresiasi yang tinggi buat teman-teman dunia. Nah, saya kira dua poin itu yang kurang tadi saya ingin sampaikan sebagai tanggapan. Kembali kepada dashboard dan reform. Dan poinnya juga to make everyone visible dan juga to make everyone recognized dalam sistem penanggungan ini. Dan itu akan menjadi sebuah semangat kita semua bahwa we can communicate with each other ya, dalam pengertian setiap sektor, setiap dunia usaha bisa kontribusi dan membangun komunikasi yang sifatnya tentu positif untuk kita. Saya kira demikian tanggapan singkat tentu ya, ya saya sebagai penanggap. Bapak dan Ibu, apresiasi saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Profesor Babang Syergi Laksmono untuk tanggapannya. Tadi ada tiga poin yang dipaparkan, yang salah satunya yang ingin kita highlight di sini tentu saja adalah soal bagaimana kita community support di tengah pandemi COVID-19, dan ini juga jadi momentum untuk kita melakukan transformasi dan juga reformasi. Selanjutnya saya undang untuk memberikan tanggapan, ini jarang-jarangnya kita melihat milenial memilih profesi sebagai petani, tapi masih ada yang berdedikasi ini. Kita akan undang Mas Cecep Saiful Milah, petani milenial. Mas Cecep, seperti apa tadi tanggapannya? Sudah kita dengarkan paparan dari pemerintah, kemudian juga ada dari Pak Mensos, tadi ada opening remarks atau keynote speech dari Mensos juga, dan juga ada dari pelaku sektor swasta. Tanggapan dari Mas Cecep seperti apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berdampak lebih baik lagi untuk membangun masyarakat yang lebih intensif dalam pengembangan ekonomi pemberdayaan masyarakat. Perkenalkan nama saya Cecep Saiful Milah. Saya di Lembaga Pondok Pesantren Hidayah sedang membangun usaha budidaya peternakan domba dengan pola pemeliharaan.
sedikit mungkin ada apa namanya presentasi dari slide yang ada beberapa tiga atau lima di depan. Nah, di Pondok Pesantren Nur Jaya ini kebetulan memperkenalkan diri dulu tentang saya bergerak di bidang usaha perusahaan budidaya domba di Pondok Pesantren Nur Jaya dan sudah berjalan dari 2017. Sekolah kemitraan ini dibangun untuk meningkatkan aktivitas bakat dari santri. Alhamdulillah sampai hari ini bukan hanya para nasabah dan yang ada di semuanya. Kami membangun kemitraan tri kemitraan di perbankan dan di anggota investama dan sudah berjalan 2017 sampai 2019. Alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan. Ini adalah salah satu kegiatan unit usaha di Pondok Pesantren Nur Jaya dengan model pembiayaan pertrakan. Mas Cecep, mohon maaf sekali, mungkin karena kondisi geografis yang kurang mendukung, kami tidak bisa mendengar dengan jelas paparan dari Kang Cecep ya. Mohon maaf, kita ingin sekali sebenarnya mendengarkan seperti apa kisah keberhasilan dari kelompok peternak budidaya domba di sana, di Nurul Hidayah, tapi sayang sekali koneksi ini yang tidak memungkinkan. Iya, singkat saja pesannya untuk kita bisa membawa semangat no one left behind ini, Mas Cecep. Mohon. Dengan adanya kegiatan ini webinar ini apresiasi sekali karena kenapa? Karena punya cita-cita tinggi tentang masalah pemberdayaan. Kebetulan di usia kemitraan yang berjalan ini kami membuat pemodelan dari mulai manajerial yang tadinya konvensional menjadi manajerial kekinian dalam artian cita-cita saya bagaimana caranya si petani-petani muda ini menjadi si peternak di bahasa saya itu di sini peternak berdasi yang di mana walaupun masih muda peternak-peternak bisa lihat dalam kegiatan budidaya domba. Nah, bukan hanya berimbas untuk kehanan pangan di bidang daging domba aja, tapi bisa menumbuhkan ekonomi kemasyarakatan dengan adanya teknologi pakan, teknologi yang bisa dikembangkan untuk ketertarikan para pemuda yang dari lingkungan khususnya di Kabupaten Garut. Iya, terima kasih. Jadi berjalannya waktu. Kang Cecep Saiful Milah dari Nurul Hidayah mewakili para peternak di sana. Kita tangkap tadi memanfaatkan teknologi dan juga manajerial yang profesional dan modern sehingga bisa memberikan sumbangsih atau kontribusi untuk ketahanan pangan sekaligus juga menumbuhkan ekonomi. Luar biasa sekali upaya di sana dan juga semangatnya. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kami berikan kepada Kang Cecep Saiful Milah. Mohon maaf sekali ini koneksi tidak mendukung untuk kita berdiskusi lebih banyak lagi, Kang Cecep. Mohon maaf.
Dan langsung saja kita akan berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Cukup banyak pertanyaan yang kami terima, tapi kami harus batasi, sayang sekali karena waktu ini ya, harusnya kita selesai pukul 12, tapi karena satu dan lain hal, kita sudah mendekati pukul 12, tapi baru masuki Q&A. Karena itu kita akan singkat coba cover pertanyaan yang sudah dipilihkan oleh panitia. Saya mau mengundang Pak Sihol. Ada pertanyaan untuk Pak Sihol, Chairman IBCSD. Pak Sihol? Iya. Iya, ada pertanyaan untuk Bapak, Pak, dari Didier Peres, PT Pipa. Apa yang bisa diusulkan IBCSD untuk mengubah tantangan SDG menjadi peluang kemitraan, terutama di sektor air di Indonesia yang mengalami defisit yang sangat besar? Itu pertanyaan untuk Pak Sihol. Kemudian nanti ada pertanyaan untuk Ibu Winnie, saya bacakan secara singkat ya, biar dipersiapkan juga jawabannya seperti apa. Ini pertanyaan dari Urip Widiantoro, BPS Provinsi Riau, ditujukan untuk Ibu Winnie dari Bappenas. Pertanyaannya, untuk saat ini apakah seluruh provinsi, kabupaten, kota sudah memiliki rencana aksi daerah SDG, sehingga tiap kegiatan yang disusun Pemda, terutama di tingkat terbawah, dapat fokus ditujukan untuk mencapai tujuan SDG secara bertahap. Untuk Ibu Winnie tadi ya, saya bacakan juga pertanyaan untuk Bapak Glenn Pardede, ini dari Bakti Yudantara. Nanti kita akan gilir satu-satu dijawab ya. Pandemi COVID-19 ini juga sangat berdampak pada sektor bisnis untuk survive. Jika pemerintah hanya berharap pada peran sektor, bisnis akan sangat berat. Bagaimana peran masyarakat atau civil society untuk menghadapi masalah dampak sosial dari pandemi COVID-19 ini? Itu untuk Pak Glenn Pardede ya. Dan kemudian yang terakhir ini pertanyaan untuk Bapak Rizwan Nazarudin untuk dari PT BNI. Ada pertanyaan dari Marcel nih untuk Pak Rizwan ya. Wahana Visi Indonesia ini ya, dari Marcel. Saya tertarik dengan peluang bekerja sama antara BNI dengan Bank Sampah. Apa saja syaratnya untuk melakukan kerjasama atau mengajukan kerjasama dari Bank Sampah tingkat RW ke BNI? Layanan apa saja yang dapat diberikan BNI untuk kerjasama dengan Bank Sampah unit tingkat RW? Oke, kita gilir. Kita pertama, Pak Sihol. Boleh Pak dijawab pertanyaannya, Pak? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk yang pertanyaan terkait goal 6 ini, jadi kalau untuk anggota IBCSD dan sektor swasta pada umumnya, goal 6 ini dikaitkan dengan goal 12 juga, yaitu responsible consumption and production ya, jadi produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab ya. Ya, ada dua dimensinya kan kalau persoalan air ini, satu dimensi bisnis, di mana bisnis memerlukan air atau operasinya itu untuk memerlukan air, dan dimensi sosial, di mana masyarakat di sekitar operasi bisnis tersebut juga memerlukan air. Jadi goalnya goal 6 terkait juga dengan goal 12 ya. Kalau untuk yang dimensi bisnis, tentunya menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memastikan bahwa mereka mengoptimalkan penggunaan airnya dan juga menjaga kualitas air yang kemudian menjangkau masyarakat ya. Beberapa anggota IBCSD antara lain Multi Bintang, Sintesa Group ya, itu juga mereka melakukan water stewardship program. Ya, melakukan water efficiency untuk mengoptimalkan penggunaan air. Ya, nah ada juga member kita Great Giant Pineapple misalnya, mereka melakukan program water conservation, menampung air hujan untuk pengairan areal pertaniannya. Ya, member IBCSD yang lain Grup April misalnya melakukan pemrosesan air sedemikian rupa sehingga tercapai circularity yang 90% atau lebih. Ya, jadi air yang sama itu 90% di recycle seperti itu, mencapai 90%. Circularity. Nah, untuk dimensi sosial, anggota IBCSD itu juga menjalankan inisiatif mendukung ketersediaan akses kepada air bersih untuk masyarakat. Anggota kami, Nestle misalnya, sejak 2010 menjalankan program air bersih untuk para petani susunya, ya, dairy farmers. Ya. Nah, kita tahu Nestle kan memang ahli dalam misalnya membina petani susu. Ya. Anggota kami yang lain, Cargill, ya, mereka menjalankan program air bersih untuk masyarakat ya, ya penghasil kelapa sawit misalnya, sambil juga melakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat. Ini juga menjangkau 25.000 anggota masyarakat. Nah, kalau kita perhatikan di sini satu pola yang sama itu adalah bahwa perusahaan itu bisa meleverage atau mengungkit bidang-bidang apa yang dia hebat melakukannya ya, dan kemudian menjalankan program di tempat di mana mereka berada. Ya, itu yang disebut sebagai collective action. Ya, jadi masing-masing perusahaan sektor swasta itu mengidentifikasi what they are best at, mereka melakukan apa yang paling mereka hebat lakukan, ya,
dan mereka melakukannya di tempat di mana mereka berada. Entah itu berupa penyediaan pembinaan masyarakat penghasil susu atau pembinaan masyarakat penghasil kelapa sawit misalnya ya. Nah, dalam konteks pembinaan itu mereka gabungkan dengan program air bersih misalnya. Nah, jadi di situ jelas kelihatan bahwa sektor swasta bisa ambil bagian secara kolektif untuk mencapai goal 6. Nah, tadi dari penanya secara spesifik dikatakan goal 6.1 ya, target 6.1 ya, itu penyediaan air bersih, dan saya yakin dari ABCSD bahwa perusahaan sektor swasta bisa ambil bagian dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Sihol Aritonang, Chairman ABCSD, sudah menjawab pertanyaan dari peserta web series ini. Dan selanjutnya saya ke Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Sekretariat Nasional SDGs Indonesia. Ibu Winnie, ada pertanyaan, apakah sebenarnya seluruh provinsi, kabupaten, kota sudah memiliki rencana aksi daerah SDG ini, Bu? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Urip dari BPS Provinsi mana tadi? Riau, Bu. Dari Provinsi Riau ya. Ini saya mau share sedikit Mbak Alin sebentar mengenai daerah-daerah yang sudah memiliki rencana aksi daerah. Jadi sampai dengan akhir 2020 itu sekarang sudah ada 26, bukan 25 lagi, ada tambahan 1. Ada 26 provinsi yang sudah memiliki rencana aksi daerah. Jadi yang belum, tinggal yang belum adalah Papua, Papua Barat, lalu kemudian Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Babel, dan Banten. Sementara Sumut sudah baru saja menyampaikan dan resmikan, meluncurkan rencana aksi daerahnya di bulan Mei kemarin, baru saja. Dan tentunya kemudian perlu saya update juga Kalimantan Barat, kemudian Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara kelihatannya akan segera juga menyelesaikan rencana aksi daerahnya. Dan tentunya perlu saya sampaikan pula, misalnya di Riau, nanti BPS perlu bekerja sama secara intensif dengan pemerintah daerah untuk bisa betul-betul merealisasikan rencana aksi daerah, dan yang paling penting adalah bagaimana memonitor dan mengevaluasi dari rencana aksi daerah tersebut. Nah, pada saat memonitor dan mengevaluasi, tentunya peran BPS menjadi sangat penting, terutama dalam rangka melakukan evaluasi dari pencapaian indikator-indikator SDGs yang telah ditetapkan di dalam rencana aksi daerahnya. Mungkin begitu, terima kasih. Terima kasih Ibu Winnie untuk tanggapannya. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaan dari Bakti Yudantara untuk Pak Glenn Pardede. Pak Glenn, pertanyaannya bagaimana peran masyarakat atau civil society menghadapi masalah dampak sosial dari pandemi ini? Karena waktu yang singkat sekali, 2 menit ya Pak. Terima kasih. Ya, nggak sampai 2 menit. Pak Bakti, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya singkat. Pertama, memang kita harus, masyarakat tuh harus benar-benar aware tentang kesehatannya. Ayo kita sama-sama jaga kesehatan. Itu sudah sangat membantu. Kalau kita semua sehat, semua jaga kesehatan, social distancing itu sudah sangat-sangat membantu. Ya, pertama sehat. Kedua, berarti kita harus selalu tetap tenang. Jadi pertama jaga kesehatan, kedua tenang. Calm. Karena apabila kita tenang, kita bisa berpikir hal-hal yang baru gitu. Alternatif solusi yang baru gitu, kegiatan yang baru. Yang ketiga nih, yang paling penting buat saya, buat kami adalah, ayo kita sama-sama nanam sayuran. Karena kebutuhan sayuran itu besar sekali, dan sayuran itu sehat, dan market sayuran masih sangat terbuka, dan Indonesia masih 40 kg per kapita, masih jauh di bawah standar FAO, WHO. Jadi kita bisa nanam sayuran. Dan kalau mau nanam sayuran, hubungi Panamera, ada di Instagram, cari aja. Instagram, Facebook, cari Panamera. Thank you, Bu. Hebat, Pak. Dalam waktu singkat sekaligus ada pesan ini ya, Pak, sponsor. Terima kasih, Pak Glenn Wardede. Selanjutnya saya mau ke Bapak Rizwan Nasaruddin dari BNI, Pak. Dapat pertanyaan nih, Pak, dari Marcel Wahana Visi Indonesia. Tertarik untuk bekerja sama untuk program Ayo Menabung Dengan Sampah ini? Seperti apa sih, Pak, yang harus dilakukan untuk mereka yang tertarik bekerja sama?
Baik, terima kasih. Dua menit juga ya, Mbak? Iya, betul, Pak. Oke, terima kasih Pak Marcel dari Wahana Visi Indonesia ya. Untuk salam baik juga buat Pak Marcel. Untuk yang pertama, apa syarat mengajukan kerjasama Bank Sampah ke BNI? Sebenarnya dari sisi Bank Sampahnya, Pak Marcel bisa hubungin Sudin setempat, suku dinas lingkungan hidup ya, Sudin LH setempat untuk meminta atau mendapatkan edukasi dan mekanisme pilah sampah serta perizinan. Jadi setelah ada nanti dari Sudin LH ada SK yang keluar, ya berupa SK kalau nggak salah itu, nanti langsung BNI juga bisa berkolaborasi dengan Bank Sampah. Jadi SK itu diterbitkan oleh Sudin Lingkungan Hidup setempat. Ya, kemudian dari BNI nanti akan kita edukasi juga dan mungkin kita jadikan agen 46 BNI. Berikutnya yang kedua, layanan apa saja yang diberikan dari BNI dalam kerjasama dengan Bank Sampah? Seluruh layanan transaksinya kita layani, Pak Marcel. Jadi tarik tunai, setor tunai, kirim uang, bayar PPOB. Kalau misalnya itu tetap kita layani. Kemudian kalau dari sisi nasabahnya ya, dari kartunya, semua transaksi yang dalam fitur BSA itu boleh digunakan. Kecuali itu nanti yang transaksi e-commerce ya, karena e-commerce itu pakai sebentar lagi sih ada GPN, Gerbang Pembayaran Nasional yang akan meluncur, kita nanti meluncurkan tanggal 10 untuk first mover juga, GPN sudah bisa juga transaksi e-commerce. Untuk sementara ini hanya Mastercard atau yang Visa yang bisa melakukan e-commerce. Jadi tadi layanannya semuanya kita berikan, kecuali yang e-commerce ya. Jadi kalau misalnya kartunya belanja di Alfamart, Indomart ya bisa. Kartunya buat kirim uang, transfer juga bisa. Mungkin itu jawabannya. Selain mengontak Sudin LH setempat, kalau dari BNI sendiri bagian mana nih Pak? Yang misalnya untuk mengupdate seperti itu, mereka bisa mendapatkan info sudah sampai mana, progresnya seperti itu ke siapa Pak? Ke bagian apa Pak? Kalau kerjasama di kita, itu nanti di cabang-cabang outlet kita juga bisa. Nanti mereka langsung pasti kontaknya ke kami. Jadi kalau sudah ada, bisa. Mantap sekali Pak Rizwan Nazaruddin, terima kasih untuk tanggapannya. Dan saya di sini menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya tentu saja untuk Chairman IBCSD Bapak Sihol Aritonang. Terima kasih untuk Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, kepada Bapak Ageng Herianto, kemudian saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Rizwan Nazaruddin dan juga Bapak Glenn Pardede yang tengah liburan tapi meluangkan waktu 2 jam ini. Terima kasih Pak, dan juga untuk penanggap tadi saya mengucapkan terima kasih untuk Profesor Bambang Syergi Laksmono dan juga kepada petani milenial Kang Cecep Saiful Milah. Sayang sekali koneksi tidak memungkinkan kita untuk berbincang lebih lama lagi dan mendengarkan kisah sukses dari Kang Cecep, tapi kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya bergabung pada hari ini. Dan untuk Anda para peserta, kami mohon bantuannya untuk bisa mengisi form evaluasi yang sudah dibagikan panitia melalui kolom chat. Kami minta masukan Anda supaya kami bisa meningkatkan lagi kualitas web series ini, karena masih akan ada 2 webinar lagi yang akan kami gelar untuk Anda, yaitu pilar ekonomi dan juga pilar lingkungan, demi kita bisa bersama-sama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDG di Indonesia. Catat tanggalnya ya, webinar yang kedua dan ketiga tanggal 30 Juli dan 13 Agustus. Dan saya juga tentu berterima kasih tadi kepada Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari Batubara, yang tidak hanya memberikan dukungan, tapi juga membuka acara ini dengan keynote speech. Nah, dan sekali lagi tadi salah satu highlight yang ingin saya garis bawahi di sini, no one left behind, berarti di sini tidak ada yang tertinggal di sini, semuanya bisa kita jangkau sebanyak-banyaknya demi mereka bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan berkelanjutan dari SDGs ini. Dan berarti di sisi lain, ini berarti juga kita semua menjadi aktor, di mana kita harus take action juga untuk melakukan sesuatu, berkontribusi, mumpung ini ada momentum, yaitu pandemi COVID-19, di mana sudah nyata sekali bahwa SDG ini bisa menjadi kompas, dan ini juga bisa membantu kita untuk bisa memitigasi risiko-risiko yang muncul dari pandemi COVID-19, sehingga semakin terasa urgensinya untuk segera kita bisa mewujudkan Sustainable Development
goals, no one left behind, private sector and government synergy for social welfare. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Untuk para peserta dan juga teman-teman media, press release, e-certificate, rekaman webinar, materi semuanya akan dikirimkan ke email yang Anda gunakan untuk registrasi di acara ini. Terima kasih, sehat selalu, sukses semuanya untuk sahabat pembangunan. Saya Alin Wiratmaja, undur diri. Sampai jumpa tanggal 30 Juli mendatang. Managing resources sustainably. We do this through our social and environmental projects and activities to do good for the climate and do good for the customers. So April is a pulp and paper company with its own forestry operations. It is based in the province of Riau in Sumatra in Indonesia. Growing up, I always wanted to create an impact to the community where I am and essentially the country where I grew up and live in. My role in this process has been to bring in the different stakeholders and making sure that SDG is a focal point across this process. And SDG is about inclusivity, no one's left behind. And these stakeholders includes local government leaders, community leaders, academicians, business leaders, and a UN body like UNDP Indonesia itself. The idea is to encourage these collaborations and making sure that we all move forward to a same goal. And SDG creates that framework to make sure that you are achieving the global agenda. And most importantly, putting a private sector like April as part of the solutions to address the world's most challenging development issues. Some of the SDGs are intrinsically aligned with our business, such as 12, 13, and 15. But we wanted to do more. We want to broaden the conversation from environmental protection up to sustainable development. The outcome of this process is really to provide us the strategic guidance for the best possible sustainable development outcomes for environment, community, and economy. Restoration Ecosystem Riau is an example of restorations and conservations integrated under the sustainable forest management, which is also looking at the protection production integrated landscape model. It involves protection, restorations, and management of 150,000 hectares vital peatland landscape.
So the work we've done is to identify the goals that are aligned with the actual core activities of our business operations. And these are goal 12 of responsible consumption and production, goal 13 climate change, and goal 15 life on land. As a private sector, we also feel the responsibility to not only the issues that are core to our operations, but also those that impact the locations and areas where we operate in. So therefore, we decided to also focus on these three other goals that have opportunity to become catalytic. These are goals 3, which is health, goals 4, quality education, and goal 17 on partnership of the goal. We also wanted to measure some of the work that we've done historically, looking how has it contributed to the other goals like poverty, clean health and sanitations, and so on and so forth. There are 6 other goals that we'd like to measure our past contribution activities to. The goal of this project is to create this holistic assessment of how April can align its future activities, not only on the environment sector, but also broadening it to the social aspects of it. And that's why we have education and health being part of the goals that are important for April as a business. With the launch of the SDG in late 2015, it has now provided a framework for us as a company with targets and indicators related to the SDGs will be used as the basis for us to measure the impact of our activities. In that way, we can assess over time how April has contributed to the community to achieve the SDG goals by 2030. Negara Indonesia, or BNI 46, invites us to be aware and responsible towards the environment. Amongst our with Let's Saving with Garbage initiatives with BNI transforms garbage into savings, and initiatives on environment awareness that collaborates education and finance literacy movements. Started off from schools, where education environment is valued as a good place to start planting awareness on their surrounding environments, whether it's at home or the school. The purpose is to build the characters of future generations who love savings and aware of their environment. The initiatives will also be carried forward to people in general onto surrounding neighborhood and offices. Program Gerakan Ayo Menabung Dengan Sampah Bersama BNI merupakan program akuisisi terbaru untuk produk BNI Pandai, BNI Simple, Agen 46 yang sekaligus menjadi solusi dalam membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah sampah. BNI starts off the initiative from several schools in Jakarta area, particularly in West area. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat di lingkungan, kami bekerja sama dengan BNI dengan gerakan Ayo Menabung Dengan Sampah. Jakarta Barat sudah mempunyai bank sampah di tiap-tiap RW. Jadi bagi warga masyarakat yang punya sampah jenis apapun bisa menabung di bank sampah masing-masing. Kemudian juga bagi masyarakat yang punya produk komposting juga bisa menabung komposting di wilayah RW masing-masing yang sudah ada. From elementary, junior high to high school level, the students carry selected garbage from home to be passed on to the garbage bank available at their schools. During the process, the garbage will be measured, recorded based on its price and weight. This will be noted and converted into rupiah value and then recorded as online transaction by agent 46 to teach students personal banking account. Sekarang aku bisa menabung gak hanya dengan uang saku, tapi aku juga bisa menabung dengan sampah. Terima kasih, BNI. Sekarang udah gak zamannya buang sampah sembarangan. Lebih baik ubah sampah yang ada di rumah dan di sekolah menjadi tabungan BNI. Itu baru namanya anak zaman now. Alhamdulillah, sekarang
sampah bisa menjadi berkah. Yuk teman-teman, mari kita wujudkan lingkungan sekolah dan rumah yang bersih dan nyaman dengan ikutan nabung sampah bersama Bank BNI. The garbage collected at the school's unit will be transported to Garbage Unit Bank or BSU to be processed. Untuk kemitraan Sudin LH Jakarta Barat terkait dengan bank sampah induk kita ini dengan Bank BUMN BNI, kami mengharapkan sekali bahwa peran serta BUMN yang BNI 46 ini mudah-mudahan akan menjadi terus langgeng, dan alhamdulillah memang kita sudah menjelang 1 tahun kemitraannya. Keinginan kami dari Sudin LH bukan cuma pengolahan sampah anorganik, tapi juga pengolahan sampah organik yang lain. Dan ini sudah kita coba untuk bank sampah anorganik melalui kemitraannya dengan dunia pendidikan. Alhamdulillah, ini kemitraan kami baik salah satu dengan BUMN, Bank BUMN dengan BNI 46. Mudah-mudahan BNI maju dan Sudin LH Jakarta Barat juga maju dan masyarakat Jakarta Barat juga maju untuk mengelola sampahnya. Sampah menjadi rupiah, sampah menjadi berkah. Not only aiming for educational environment, but BNI also invites everyone, PPSU workers and local communities, to be active in this positive activities, and will continue to be implemented to the offices of government or privates. Saya lebih semangat pilah sampah dalam bekerja, karena hasil konversi sampahnya bisa masuk ke dalam tabungan Bank BNI. Terima kasih Bank BNI. After arriving at BSU, the garbage will be measured for its weight, noted and converted into rupiah value to be then recorded as online transaction by Agent 46 and transferred to each student's bank account through Agent 46 application that is connected to BNI banking system. Menabung sampah sekarang menjadi lebih aman karena saya memiliki buku tabungan dan ATM BNI. Makasih BNI. The garbage from BSI, BSU will be passed on to the buyers who are ready to accept it, then to proceed and distribute to other parties, partners, industry they have engaged with for further process. Dengan mobile banking Bank BNI, transaksi pembayaran sampah ke bank sampah induk menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan nyaman. Let's Saving with Garbage is an education program aimed for the community to keep a clean, neat, and healthy environment. Transforming garbage into something with value. Also educate our community to cultivate saving activity as a habit in a simple, easy, and affordable way. Let's Save It with Garbage, transforming garbage into something with value. Also educate our community to cultivate saving activity as a habit in a simple, easy, and affordable way. Let's Saving with Garbage. Sembalun ini adalah sebuah desa yang cukup unik ya. Desa ini kalau kita pandang dari ketinggian atau dari puncak gunung ya, seperti kita melihat sebuah danau yang mengering ya. Desa Sembalun ini dikelilingi oleh deretan pegunungan
mulai dari utara, timur, selatan, barat, ya. Kalau pada zaman dahulu itu ada dua sumber mata pencariannya. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah peternakan. Kami di sini kan petani turunan sejak nenek moyang kami di Sembalun. Tanaman kami dulu waktu itu adalah bawang putih. Masyarakat Sembalun hampir 100% itu tanaman utamanya itu adalah bawang putih. Karena orang Sembalun kalau tidak nanam bawang putih, bukan petani namanya. Pada suatu tahun waktu itu, ternyata bawang putih sudah tidak menjanjikan lagi. Di samping persaingan pasar, bawang putih kami kena penyakit busuk umbi. Ada putih-putih di bawah dan kemudian daunnya layu. Yang sampai saat ini masih di tempat-tempat tertentu masih kita temukan dan belum bisa disembuhkan. Maka dari situlah mulai timbul pemikiran-pemikiran untuk mencari alternatif tanaman selain daripada tanaman bawang putih. Dan alhamdulillah pada tahun 2001 kami membentuk kelompok tani yang bernama Kelompok Tani Horsela. Horsela ini singkatan dari Hortikultura Sembalun Lawak. Setelah kami bermitra dengan PT Indofood, kami sangat merasakan manfaatnya. Kami sangat terbantu petani kami di Sembalun. Dulu di waktu bawang putih, masih tenaga kerja kami di sini sangat sedikit terserap. Namun setelah adanya kerjasama dengan PT Indofood ini, tenaga kerja itu semakin menyebar, Pak, semakin banyak. Nah itu sangat sangat membantu untuk petani kami di sini atau masyarakat kami di sini. Kami mencoba dengan beberapa orang petani, ada bibit kita tanam di seluruh areal yang mewakili daerah Sembalun. Ternyata kentang dari Sembalun ini sangat luar biasa. Dari sisi fisiknya, ternyata kentang kita tidak ada tanah yang lengket. Ini adalah kentang Atlantik. Setelah kita panen kemarin, ternyata hasil kita itu belasan kintal, Pak, 12 rata-ratanya. 12 kintal per 1 kintal bibit. Setelah kami hitung, ternyata di sana masih ada keuntungan sekitar 20-28%. Nah, sehingga kami ambil kesimpulan, usaha ini atau kerjasama ini kita lanjutkan. Yang patut kami syukuri oleh petani di sini adalah bahwa kita di kerjasama ini atau di kemitraan ini ada pasar yang pasti. Setelah kita kerjasama ini, alhamdulillah itu kita dapat menyekolahkan anak kita ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Alhamdulillah kami bisa membiayai anak saya masuk ke UNRAM, Universitas Negeri Mataram, di Fakultas Keteknikan Pertanian. Nah, alhamdulillah rata-rata petani kita di Sembalun sudah bisa menyekolahkan anaknya sampai di Jawa juga. Kami juga pada saat ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Indofood. Kami diberikan dana untuk membangun sebuah gedung TK. TK At-Tahir ini awalnya memang Indofood yang menawarkan kepada petani Sembalun untuk mengadakan suatu kegiatan masyarakat yang berbasis pada pendidikan. Antusiasme dari masyarakat sendiri cukup baik, karena memang mereka sudah mulai sadar bahwa pendidikan anak usia dini sangat dibutuhkan sekali. Terima kasih kembali kepada Indofood yang sudah mencoba merintis pendidikan anak usia dini di Sembalun. Nah, kemudian pada tahun 2011, kebetulan pada saat itu ada banjir bandang di Sembalun. Nah, sementara ada sebuah jembatan yang namanya Sangkabira atau Jembatan Lokok Lolat hanyut atau tergerus fondasinya oleh air, padahal jembatan itu merupakan jalan utama kami untuk menuju lahan pertanian. Dengan kerjasama yang baik dengan Indofood, kita bersurat ke Indofood, maka jembatan itu dibangun. Alhamdulillah
kami juga diberikan bantuan untuk membangun kubah Masjid Nurul Huda, masjid yang paling tua di Sembalun. Kemudian itu adalah masjid besar atau masjid kecamatan. Dari yang lain juga ada peningkatan-peningkatan kapasitas untuk ibu-ibu wanita tani. Manfaat-manfaat yang kami peroleh adalah sangat banyak sekali. Ya, misalnya di sini adalah produk unggulan itu kentang Atlantik, itu bisa kita olah jadi setik, jadi donat, sehingga bisa menghasilkan atau menambah pendapatan hasil kami sebagai kelompok pojok selera. Berkat pelatihan yang dilakukan oleh Indofood, kalau umpamanya nanti dari bapak-bapak tani ada penghasilan dari budidaya, nah kita berharap nanti dari ibu-ibu tani nanti ada peningkatan-peningkatan kesejahteraan. Kami dari Warung Pojok Selera mengucapkan terima kasih banyak kepada Indofood yang memberikan kami pelatihan yang begitu bermanfaat bagi diri kami, juga untuk masyarakat banyak. Sembalun ini adalah sebuah desa yang cukup unik ya. Desa ini kalau kita pandang dari ketinggian atau dari puncak gunung ya, seperti kita melihat sebuah danau yang mengering ya. Desa Sembalun ini dikelilingi oleh deretan pegunungan mulai dari utara, timur, selatan, barat ya. Kalau pada zaman dahulu itu ada dua sumber mata pencariannya. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah peternakan. Kami di sini kan petani turunan sejak nenek moyang kami di Sembalun. Tanaman kami dulu waktu itu adalah bawang putih. Masyarakat Sembalun hampir 100% itu tanaman utamanya itu adalah bawang putih. Karena orang Sembalun kalau tidak nanam bawang putih, bukan petani namanya.